melakukan pelatihan dan masa mencetak entrepreneur di bidang tersebut. Di latar belakang akan kebutuhan tersebut, dan salah satu di pusat pelatihan dan mungkin yang sangat besar mencetak entrepreneur dan di bidang tersebut. Di latar belakang akan kebutuhan tersebut, dan salah satu di pusat pelatihan dan mungkin yang sangat besar mencetak entrepreneur dan di bidang tersebut. Di latar belakang akan kebutuhan tersebut, dan salah satu di pusat Halo, perkenalkan saya Eko Sugiono SPD, alumni program studi Pendidikan Teknik Otomotif UNES angkatan 2014. Saat ini saya telah alumni program studi Pendidikan Teknik Otomotif UNES angkatan adalah fasilitas penunjang pembelajaran angkatan 2014. Sekron pendidikan saat ini saya telah alumni program studi Pendidikan Teknik Otomotif UNES. Kita bergabung dengan program studi Pendidikan FDN Unggul Indonesia. Bisa meng-mute semua, tetap. Bisa meng-mute semua.
Dari info dari mesin kepada masyarakat. Jadi yang kita harapkan semoga dari pengabdian ini masyarakat UNES itu merasa terbantu dan juga nantinya dapat bekerja sama dan meramaikan acara tempat ini. Ya, untuk penawaran mungkin dari segi layanan dan olinya juga kita bekerja sama dengan pihak luar, dengan olinya itu paling kita bisa bilang itu paling murah kita ya, karena di pasaran pasti harganya lebih mahal daripada yang ada.
Halo, perkenalkan saya Eko Sugiono SPD, alumni program studi Pendidikan Teknik Otomotif UNES angkatan 2014. Saat ini saya telah menjadi tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Karangdadap, Kabupaten Pekalongan untuk kompetensi keahlian teknik kendaraan dengan otomotif yang sesuai dengan background pendidikan saya saat menempuh kuliah. Alhamdulillah, selama kuliah di Prodi Pendidikan Teknik Otomotif UNES, saya telah mendapatkan banyak pengalaman yang luar biasa. Di antaranya adalah fasilitas penunjang pembelajaran yang sangat kompleks, yang dimulai dari sarana dan prasarana yang sangat lengkap, pelayanan yang ramah dan mudah untuk mahasiswa dalam mengurus kegiatan administrasi belajar, serta dosen-dosen yang sangat kompeten di bidangnya, baik kompetensi praktis maupun kompetensi teoritis yang sangat membantu mahasiswa dalam mendapatkan ilmu pedagogik maupun ilmu praktis yang sesuai dengan kejuruan teknik otomotif.
ini kan sebuah wujud pengabdian dari Info dari Mesin kepada masyarakat. Jadi yang kita harapkan semoga dari pengabdian ini masyarakat UNES itu merasa terbantu dan juga nantinya dapat bekerja sama dan meramaikan acara Jumat Kota ini. Ya, untuk penawaran mungkin dari juga kita bekerja sama dengan pihak luar, dengan olinya itu paling kita bisa bilang itu paling murah juga ya, karena di pasaran pasti harganya lebih mahal daripada harga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa bertemu dalam kegiatan yang membawa manfaat dalam kegiatan acara kuliah umum prodi pendidikan teknik mesin. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Kajur, ketua jurusan teknik mesin beserta jajarannya, kemudian kepada yang saya hormati Bapak Prof. Wahyudi sebagai prodi pendidikan teknik otomotif, yang saya hormati Bapak Yogi Adi Wijaya dari CAE Engineer PT Laksana dan juga FEA Trainer and Consultant dan juga co-founder Kemi Lembutek sebagai pemateri kegiatan kuliah umum pada pagi ini. Yang saya hormati juga panitia kuliah umum pendidikan teknik otomotif dan yang saya banggakan peserta kuliah umum pendidikan teknik otomotif. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita panjatkan doa pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat namanya kita bisa Iya sama berarti. Kelihatannya cuma apa sih produk. Berdoa menurut percayaan masing-masing. Dipersilakan. Selesai. Baik, untuk susunan kegiatan hari ini, yang pertama adalah pembukaan oleh Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Bapak Yudi. Yang kedua adalah sesi kuliah umum. Kemudian yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Dan yang keempat adalah penutup. Untuk menyingkat waktu, mari kita mulai dari sesi yang pertama. Pada Bapak Yudi, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Ahmad Rozikin ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas nih. Pak Rozikin, terdengar tidak? Ya, terdengar jelas Pak Wahyudi. Terdengar jelas ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang kami hormati Bapak Yogi Adi Wijaya selaku narasumber utama kita pada pagi hari ini, yang saya hormati dosen-dosen di jurusan Teknik Mesin, segenap panitia, mahasiswa dan seluruh peserta acara kuliah umum tentang Computer Aided Engineering ini. Ya. Acara ini kita selenggarakan itu dengan dilatar belakangi bahwa mahasiswa-mahasiswa kita sekarang ini, terutama di Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, itu memiliki mata kuliah ya, yang terkait dengan perancangan kendaraan. Ya. Ada desain, ada karoseri otomotif, kemudian mahasiswa juga magang di perusahaan-perusahaan karoseri, baik di Laksana, kemudian juga di New Armada, maupun di perusahaan yang lain, bahkan juga di perusahaan pengembangan kendaraan listrik, yaitu bis listrik di PT Mobil Anak Bangsa, di mana di sana mahasiswa kita merancang bagaimana platform kendaraan listrik, ya, sasis. Ya. Kemudian juga banyak sekali kompetisi-kompetisi yang diikuti oleh mahasiswa kita, di antaranya adalah KMHE, ya, Kompetisi Klimat Energi, juga ada Shell Eco Marathon, ya, maupun kompetisi-kompetisi lain yang ada prinsipnya. Jadi pada prinsipnya dari kompetisi itu diharapkan ada tidak sekedar error, tapi juga ada analisis mengenai kekuatannya, ya, sehingga asumsi-asumsi yang disusun dalam pengembangan sasis, ya, bodi kendaraan itu ada dasarnya. Ya. Terlebih juga di mata kuliah kita juga sudah lebih jauh, tidak sekedar CAD saja, tapi juga sudah ke CAE. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan yang baik sekali ini, saya senang Pak Yogi Adi Wijaya bersedia untuk menjadi narasumber bagi kuliah umum di Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Dan saya berharap mahasiswa bisa menyimak baik-baik, ya, apa yang akan disampaikan Pak Yogi ini, dan silakan siapkan pertanyaan-pertanyaan, barangkali dijumpai selama penggunaan software CAE-nya, barangkali ada pertanyaan terkait pengembangan kendaraan untuk kompetisi, lomba, dan seterusnya, silahkan, ini ada kesempatan yang istimewa untuk dimanfaatkan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, maka kuliah umum ini kami nyatakan dibuka. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya saya mohon izin tidak bisa menemani karena pada jam yang sama ada undangan dari Badan Penjaminan Mutu untuk persiapan akreditasi internasional. Ya, jamnya sama jam 9 ini, maka Zoom-nya saya harus gantian dengan yang satunya. Saya pikir itu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Yogi atas kehadirannya. Ya. Mahasiswa, ya, semangat, ya, mengikuti acara ini nggak selesai, ya. Yang saya terima laporannya itu hampir 130 peserta. Ini baru 80-an peserta, tapi nambah terus, ya. Mudah-mudahan nanti bisa banyak yang bisa menyimak. Dan oh, ini saya lihat juga Bapak BD3 ini juga hadir, Sugeng Rawuh Pak Dr. Wirawan Sumbodo MT ini. Jadi pembiayaan-pembiayaan terkait kompetisi-kompetisi ini disupport oleh fakultas, oleh beliau di bawah. Siap. Saya pikir itu saja. Ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum terima kasih Pak Wayudi atas kerjanya untuk membuka kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Untuk sesi yang kedua adalah sesi kuliah umum. Sebelum kita masuk sesi kuliah umum, izinkan saya memperkenalkan pemateri hari ini yang merupakan seorang praktisi, gitu ya, dan profesional di bidang CAE Engineer. Baik, nama lengkap beliau adalah Bapak Yogi Adi Wijaya, lahir di Bandar Lampung 26 April
1995. Pekerjaannya adalah sebagai CI Engineer dan Structural Analysis. Saat ini bekerja di PT Laksana dan juga menjadi co-founder Emi Labutech. Dari riwayat pendidikan beliau, lulusan dari Institut Teknologi Bandung, gelar akademik sarjana teknik, prodi atau jurusannya adalah teknik pendidikan tata. Bidang keahlian beliau adalah trustworthiness and lightweight structure. Kemudian judul skripsi beliau adalah perancangan struktur penyerap energi tabrak untuk mitigasi cedera pada kepala manusia. Ini sangat bermanfaat sekali. Kemudian karir profesional beliau, lecturer assistant teknik pendidikan dari ITB pada tahun 2016 sampai 2017, project researcher dari lab structure ringan ITB dari 2017 Januari hingga Oktober 2017, CAE Engineer PT Wisma Teknik Lestari dari Agustus 2017 hingga Oktober 2017, CAE Engineer Laksana Bus dari November 2017 sampai sekarang. FAA Trainer and Consultant dari Oktober 2018 sampai sekarang. Kemudian co-founder Kemi Labotech dari Juni 2019 sampai sekarang. Dari pengalaman beliau pasti akan banyak sekali ilmu yang bisa dibagikan kepada kita. Itu saya ingatkan kepada peserta, selama proses pemberian materi, saya ingatkan untuk memute mikrofonnya, jangan sampai nanti ada noise saat proses pemberian materi, supaya acara tidak terganggu. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi 2, yaitu sesi yang umum kepada Pak Yogi Wijaya. Saya persilahkan. Silakan, Pak. Oke, baik Pak Uzikin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Uzikin selaku moderator, lalu sekedap Bapak Ibu Civitas Akademika Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Ya, terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk memberikan sharing pengalaman wawasan saya ke rekan-rekan partisipan semuanya. Oke, jadi nanti ini forumnya saya mungkin menyampaikannya dengan santai, tidak terlalu formal, dan mungkin sembari saya menjelaskan materi, saya akan sembari cerita pengalaman yang pernah saya alami sesuai dengan materi yang akan saya bawakan. Oke, di sini saya coba sharing materi saya. Oke, apakah sudah terlihat semua full screen? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi untuk materi hari ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan CAE, yaitu Computer Aided Engineering di bidang industri otomotif khususnya. Jadi saya akan menekankan sekali penggunaan CAE di bidang otomotif dan juga untuk pendidikan. Oke, mungkin tadi sini sudah dibahas oleh Pak Uzikin. Jadi nama saya Yogi. Jadi sekarang saya seorang CAE engineer dan structural analyst dengan domisili di Semarang, Jawa Tengah. Lalu untuk kampus ini sudah dibahas, sudah disebutkan juga. Nah, ini mungkin sebagai foto kenang-kenangan, memorable foto. Oke, jadi di sini yang foto pertama adalah foto tugas akhir saya. Ini di bulan Juni tahun 2017. Dan ini momen-momen saat saya dinyatakan lulus. Jadi saya 1-2 jam di istilahnya ditanya-jawab sama
para pembimbing dan penguji 5 orang. Dan ini momen saya ketika wisuda bulan Juli 2017. Jadi mungkin teman-teman bagi yang masih mahasiswa, nah ketika momen-momen akhir ini jangan sampai dilupakan foto kenang-kenangan dengan para pembimbing dan penguji. Itu sebagai kenangan seumur hidup. Terutama ditambah lagi dengan foto bersama orang tua. Ya, sebagai motivasi awal. Lalu untuk Kaya mungkin saya akan bahas, tidak saya bahas. Nah, ini untuk Kaya. Jadi untuk Kaya yang full yang saya kerjakan, yang saya handle sebagai project engineer itu ada dua. Pertama bis legasi SA2 Hidek. Nah, di sini kasus yang saya analisa adalah rollover test. Jadi simulasi crashworthiness satu bis penuh sesuai dengan regulasi ICE 66. Nah, selain bis legasi juga saya juga melakukan simulasi untuk satu bis penuh untuk bis medium. Jadi Semarang. Nah, itu sama bis saya bikin sama dengan kondisi aslinya dan alhamdulillah dua desain tersebut sudah lulus ICE 66. Lalu ini yang kedua, jadi kaya saya yaitu Cityline 3, jadi bis kota. Jadi mungkin rekan-rekan pernah naik Transjakarta atau Trans Semarang yang Terminal Mangkang, Pendaron, Koridor 1. Nah, itu yang bis panjang. Nah, ini bis kota Cityline 3. Jadi di sini saya kerjakan simulasi full durability. Jadi untuk ketahanan jangka panjang dengan keilmuan CAE juga, satu bis juga, satu bis penuh. Dan lalu di sini strategi pengurangan apa? Pengurangan strukturnya, karena ini kan targetnya adalah light weighting. Nah, di sini ada dua. Jadi saya mengubah konstruksi secara garis besar, dan juga saya menggunakan metode penggunaan advanced high strength steel. Mungkin ini di Indonesia masih sangat jarang nih, high strength steel. Sedangkan kalau di Indonesia ini masih sangat banyak itu carbon steel. Oke. Lalu mungkin ini saya lewatkan saja. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Jadi ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai revolusi industri 4.0 dan kaitannya dengan engineering simulation. Yang kedua adalah definisi dan peranan computer aided engineering atau CAE. Dan yang ketiga, ini saya ambil kasus studi kasus CAE di industri otomotif. Karena ini jurusannya adalah pendidikan teknik otomotif, saya sangat tekankan sekali untuk bagaimana penggunaan CAE di industri otomotif. Lalu bagaimana penerapan CAE dan safety regulation di perusahaan saya, yaitu Laksana Bus. Nanti ada beberapa video yang akan ditampilkan. Dan yang terakhir adalah mengenai Kemi Lebotek, yaitu bisnis startup kami yang kami dirikan khusus untuk menjembatani antara kampus dan industri. Jadi ini bisnis yang berkelut bidang pendidikan. Oke. Jadi untuk perkembangan revolusi industri sendiri, nah jadi ini dari tahun 1784 itu ditandai oleh penemuan mesin uap oleh James Watt. Nah ini pertama kali disebut industri 1.0, jadi mesin uap. Nah lalu di awal abad 20 itu mulai penggunaan conveyor belt, itu awal mulanya ini conveyor belt, dan mulai tahun 1956 itu mulai terciptanya penggunaan komputer dan internet. Nah, selain komputer dan internet, mulai juga diciptakan robot. Nah, semenjak adanya komputer, internet, robot, nah semua pekerjaan bisa diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan dengan metode konvensional seperti di revolusi 2.0. Dan ini berlaku sampai 2015. Dan dari 2015 sampai sekarang itu kita sudah masuk ekonomi atau revolusi industri 4.0. Jadi sebenarnya ini tidak jauh berbeda, apa ya? Merupakan pengembangan dari revolusi industri 3. Hanya saja penggunaannya jauh lebih kompleks, lebih ke digitalisasi. Ya seperti contohnya di meeting seperti ini. Nah, mungkin di sebelum tahun 2015 sangat jarang sekali meeting koordinasi dengan online, perkuliahan online. Nah, namun sekarang di tahun ini ditambah lagi ada pandemi, kuliah online tuh makin sering dijalankan. Ditambah lagi untuk industri pun juga sudah juga melakukan koordinasi secara online, baik itu untuk meeting, baik itu untuk produksi ataupun untuk pemantauan proses produksi dan masuk juga design engineering. Jadi semua sudah menggunakan 4.0. Oke. Nah, di aspek industri 4.0 itu ada 9 rekan-rekan semua. Nah, di sini ada
mungkin yang mungkin cocok untuk dunia keahlian teknik mesin itu ada autonomous robot, robotik ya. Yang kedua adalah additive manufacturing, jadi 3D printing salah satu prosesnya. Lalu yang ketiga mungkin ada big data and analytics, jadi untuk menganalisa data-data yang skala besar, termasuk skala produksi ataupun nanti untuk desain rancang bangun yang sifatnya kompleks. Ini nanti butuh big data. Nah, dan yang terakhir yang akan saya tekankan di sini adalah simulation. Jadi di sini sudah jelas simulation itu salah satu pilar utama di industri 4.0. Nah, sekarang definisi dari engineering simulation itu adalah teknologi komputasi. Jadi komputasi yang divisualisasikan dalam bentuk simulasi sebagai proses menciptakan. Jadi pertama diciptakan dulu, didesain. Yang kedua di analisis. Dan yang ketiga adalah optimasi. Jadi simulasi yang saat ini itu adalah desain, analisis, dan optimasi. Tiga step itu harus dilewati dan harus berurutan. Jadi tidak boleh langsung analisis, tapi tidak ada optimasi, tidak ada desain. Itu nggak mungkin. Apalagi desain saja, nggak ada analisis, nggak ada optimasi. Itu lebih parah lagi. Jadi harus kita menekankan tiga aspek ini. Mungkin bisa, kita bisa desain dan analisis. Namun ketika kita tidak menggunakan optimasi, performa itu jadi lebih kurang optimal. Terutama dari segi misalkan berat kendaraan, dari segi efisiensi bahan bakar, efisiensi mesin, performa struktur, dan segala macam. Oke, jadi itu kegunaan engineering simulation di industri 4.0. Jadi harus ada menciptakan, menganalisis, dan mengoptimasi. Dan manfaat dari engineering simulation di revolusi industri 4 itu ada 4. Itu kunci utama dalam proses inovasi desain atau disebut juga sebagai simulation driven innovation, itu yang pertama. Yang kedua, mempercepat proses pengembangan produk. Nanti saya akan cerita di studi case di industri otomotif. Yang ketiga, mendapatkan desain yang optimal. Nah, ini kalau kita menggunakan prinsip optimasi. Jadi, ketika ada desain banyak yang dapat dibuat, ada banyak opsi desain yang dapat dibuat, kita harus menentukan satu desain yang paling bagus dan memenuhi semua aspek dan memenuhi kriteria yang paling optimum. Nah, itu manfaat engineering simulation di revolusi 4.0. Dan yang keempat, membantu menentukan keputusan terbaik dari permasalahan engineering. Jadi kalau misalkan banyak permasalahan, nah dengan CI ini permasalahan itu bisa direduksi, bisa dikurang-kurangi menjadi beberapa solusi, dan ketika ada isu yang selanjutnya yang sama, kita tinggal memvalidasi berdasarkan simulasi CI sebelumnya. Itu ya. Oke, saya lanjut. Jadi sebelum di zaman 4.0, engineering simulation itu prinsipnya seperti ini. Jadi ketika ada desain dari CAD, langsung dilakukan virtual test. Jadi langsung dites secara virtual dulu. Nah, lalu dari virtual test, lalu dibangun prototypingnya. Nah, ketika dibangun prototyping, dilakukan pengujian. Nah, ketika pengujian, belum tentu ini berhasil kalau di zaman sebelum 4.0. Maka ada itu mulai dikenal metode trial and error. Jadi kalau misalkan sekalinya gagal, dia akan balik lagi ke desain lagi. Dan itu jujur sangat buang-buang waktu. Pertama dari segi efisiensi waktu pengembangan, dan yang kedua, yang tidak efisien dari segi pembuatan prototyping. Jadi kalau misalkan gagal, buat prototyping lagi. Gagal, buat prototyping lagi. Sampai 1000 kali, itu baru berhasil misalkan. Nah, itu sangat tidak efisien. Dan ketika ada CAD dan CAE. Jadi sebenarnya CAE ini sudah ada di zaman sebelum 4.0, sudah ada. Hanya bedanya, CAE sendiri kalau di sebelum 4.0 itu sebagai, bahasanya itu validasinya, sebagai verifikasi atau dokumentasi dari CAD. Jadi di sini senjata utamanya adalah CAD. Jadi CAD itu sebagai desain utama, CAE itu hanya validasi, hanya verifikasi bahwa desain Anda sudah benar atau tidak. Nah, ketika analisisnya misalkan gagal, CIA ini tidak bisa bekerja selanjutnya, tidak bisa menciptakan, tidak bisa mengoptimasi, hanya analisis saja. Nah, ketika gagal, kembali di desain dengan menggunakan CAD. Ulang lagi simulasinya, dan itu sangat buang-buang waktu. Maka ada itu, nah, di sini masih sangat didominasi oleh CAD. Sehingga pemodelan masih bersifat sangat konseptual, dan simulasi itu hanya sebatas aspek analisis saja. Dan simulasi itu digunakan sebagai pendukung desain, yaitu untuk mengenali fenomena dasar. Nah, ini sebenarnya penting
Jadi sebelum kita melangkah ke 4.0, kita harus masuk ke step ini dulu. Itu sudah benar. Jangan sampai kita langsung melangkah ke yang tinggi, tapi step ini aja kita belum bisa melewati. Itu sama saja, kalau menurut saya sama saja bohong gitu loh. Jadi kita harus memenuhi ini dulu, kita harus tahu fenomena dasar dari desain yang akan kita rancang, termasuk verifikasinya, dan ketika sudah masuk, nah kita baru masuk ke penguji, ketika sudah masuk simulasi, kita bisa menggunakan simulasi ini sebagai senjata untuk pengembangan desain berikutnya. Dan ketika sudah dibuat, nantinya itu sudah tidak menggunakan trial and error lagi. Nah, jadi selanjutnya adalah seperti ini. Nah, ini yang setelah menggunakan, setelah padaman 4.0. Nah, jadi sebelum CAD, itu ada proses yang namanya conceptual design. Nah, dari conceptual design ini ada dua strategi. Pertama, melihat dari desain sebelumnya, atau membuat desain konsep yang baru menggunakan CAE. Nah, dari conceptual design ini, itu harus melalui tiga aspek juga, yaitu desain, gambar, tetap, dan analisa CAE, konseptual, dan yang terakhir adalah optimasi. Nah, ketika sudah masuk konsep desain sudah jadi, baru diuji prototyping yang tahap 1, baru masuk ke CAD yang sebenarnya untuk penggambaran detail design. Nah, setelah detail design, itu kembali dianalisis lagi melalui virtual test atau CAE. Nah, pastinya nanti ada ketidaksesuaian, tapi tidak sebanyak kalau kita hanya mengandalkan CAD saja, karena sudah sangat reduksi banyak jika kita menggunakan konsep conceptual design ini. Nah, ketika kita menggunakan virtual CAE, ketika ada sedikit optimasi itu tidak banyak, hanya bersifat fine tuning, jadi perbaikan secara kecil-kecil saja gitu loh. Baru ketika masuk testing itu sudah bisa dijamin tidak melakukan trial and error lagi, jadi hanya satu kali pengujian bisa dijamin itu berhasil. Kenapa satu kali bisa berhasil? Karena virtual testnya ada di sini. Di CAE ini kita bisa melakukan virtual test sebanyak-banyak yang kita mau. 1 kali, 5 kali, 10 kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali sesuka kita gitu, sesuka industrinya itu. Jadi testingnya hanya sekali, ketika berhasil, ya otomatis akan menyimpan banyak uang. Dan untuk diagramnya sendiri, CAE sangat dominan di sini. Dan CAE itu hanya sebagai dokumentasi gambar saja untuk masuk ke bagian produksi. Nah, gitu ya. Dan di sini, pada poin yang terakhir, pada industri manufaktur, pengujian satu produk itu hanya dilakukan 1 kali saja. Sehingga ketika 1 kali itu berhasil, biaya pembuatan prototyping akan sangat sangat berkurang cukup signifikan. Dan di sini sudah simulasinya di sini sudah mencakup evaluasi dari produk sebelumnya, dari analisis kembali serta optimasi agar mendapatkan produk yang baru yang memenuhi kaidah optimal dan efisien. Dan simulasi sendiri itu sebagai validasi dari hasil pengujian yang sebenarnya ataupun sebagai hasil utama atau dokumen utama untuk mengajukan regulasi internasional. Nanti penjelasan regulasi internasionalnya ada di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut ke definisi CAE. Oke, jadi CAE itu merupakan teknologi engineering problem solving dengan bantuan komputer yang digunakan untuk proses analisis teknik maupun optimasi. Jadi CAE ini fokusnya ke analisis dan optimasi. Desain itu masuknya ke CAD, CAD, Computer Aided Design. Nah, jadi dari desain itu kita bisa desain konseptual maupun desain detail, kita bisa lakukan analisa maupun optimasi. Itu definisi dari CAE. Nah, seperti pada gambar di sebelah kanan, jadi di sini ada desain konseptual, pengembangan yang lama, jadi berdasarkan hardware base. Jadi ketika ada pengujian gagal, ini HP nih, pengujian HP, cell dope test, jadi dope cell phone, jadi HP-nya dijatuhkan. Nah, ini kan kalau gagal kan banyak yang kebuang prototyping-nya, lots of waste from prototype. Nah, ketika menggunakan CAE, kita hanya melakukan beberapa kali pengujian saja, tidak hanya 6 atau 7, mungkin bahkan hanya 1 model, kalau misal 1 saja, kalau kita modelnya hanya 1 yang akan dikembangkan. Dan berlaku juga ini untuk analisa di otomotif, contoh collision analysis, analisis tabrakan, analisis center of gravity untuk keseimbangan, terus distribusi berat dan distribusi deformasi. Dan nanti dari keempat parameter ini akan dilakukan proses
optimasi. Jadi itu definisi CAE yang sebenarnya. Nah, untuk bidang-bidang penerapan CAE itu ternyata ketika saya searching, saya studi, ternyata bidang-bidang penerapan CAE ini sangat banyak. Jadi yang pertama dimulai dari FEA, Finite Element Analysis, yang kedua Computational Fluid Dynamics. Mungkin ini sudah cukup terkenal di kampus. Nah, bagaimana dengan aspek yang lain, yaitu multibody, design optimization, electromagnetic, electronic automation, ada model based, multi-physics, virtual prototyping, data science, programming, and manufacturing simulation. Jadi ternyata cukup banyak penerapan-penerapan CAE di industri yang sebenarnya. Nah, kalau saya pribadi, saya masih terfokus di bidang FEA. Namun, saya tidak menutup kemungkinan karena saya adalah seorang CAE engineer, saya akan belajar ilmu-ilmu selain FEA agar wawasan saya di bidang CAE semakin tambah. Jadi mungkin teman-teman juga atau rekan-rekan peserta juga, ketika sudah menguasai satu bidang, jangan puas dengan satu bidang tersebut. Ayo, terus. Walaupun usia sudah makin senior, walaupun sudah merasa jago di satu bidang, jangan sampai dengan jago satu bidang itu menutup kemungkinan untuk mempelajari bidang yang lain. Itu yang definisi, yang saya definisikan sebagai kacamata kuda. Jadi jangan sampai kita punya pandangan seperti kacamata kuda yang hanya terpaku di satu bidang tertentu saja. Jadi kita harus mulai belajar ke semua aspek-aspek sesuai dengan yang bidang yang kita mau. Kalau saya belajar CAE, saya kan belajar semua ini. Nah, mungkin untuk rekan-rekan, siapa tahu nanti untuk kedepannya mudah-mudahan ingin mempelajari CAE di bidang yang saya sebutkan seperti bidang-bidang berikut. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada posisi dan peranan CAE di industri 4.0. Nah, dari konseptual R&D, itu CAE menjadi senjata utama nih. Karena di sini perannya adalah sebagai studi untuk alur berpikir atau flowchart algorithm. Yang kedua, dari fungsi komponen yang akan kita buat. Misalkan fungsi struktur kaca, struktur pintu, itu tujuannya buat apa. Dan itu akan sangat jelas dan akan bisa ditunjukkan dalam data yang kuantitatif dengan CAE. Termasuk juga untuk ketika studi material yang baru. Misalkan material saat ini kan menggunakan otomotif aluminium. Kita ingin mengganti aluminium dengan composite, carbon fiber. Nah, itu untuk studi material yang berbeda, itu CAE menjadi patokan utama. Lalu untuk pengembangan produknya, ini kan masih R&D, masih konsep. Ketika sudah jadi produknya, mulai dari plan, bahkan ada di sini satu ranah sendiri, yaitu CAE Simulation. Satu ranah besar sendiri. Dan tujuannya di CAE Simulation yang di sini itu adalah mengurangi jumlah prototyping dan jumlah pengujian. Jadi CAE-nya simulasinya diperbanyak. Ketika didapat satu desain yang bagus, satu itulah yang dibuat prototyping-nya dan diuji. Dan ketika prototyping-nya terdapat, misalkan ada sedikit kegagalan, nah ini bisa dianalisa juga dengan CAE. Ketika masuk produksi pun, CAE juga bekerjasama dengan CAM, yaitu Computer Aided Manufacturing, untuk simulasi, misalkan menentukan konfigurasi forming yang paling bagus. Apakah dia formingnya satu kali tekan atau beberapa kali tekan, first step atau incremental forming. Nah, itu perlu dilakukan analisa CAE. Termasuk 3D printing, itu perlu juga dianalisa dengan CAE. Nah, lalu untuk di bidang keilmuan mekanika teknik, tadi kan sudah saya bahas sebelumnya bahwa CAE itu ternyata cukup luas penerapannya, tidak hanya di bidang teknik mesin atau mekanika saja, tapi bisa diterapkan ke fisika, elektro, teknik sipil, dan teknik-teknik yang lainnya. Nah, ini saya coba fokuskan ke mekanika teknik. Jadi untuk prinsip keilmuan mekanika ada tiga rumpun ilmu besar. Dan hampir semua mata kuliah S1 di Indonesia sudah mencakup tiga aspek besar ini, yaitu kinematika, dinamika, dan kendali, atau pengaturan. Yang kedua, mekanika fluida dan termal, termasuk termodinamika, mekanika fluida, rekayasa termal, dinamika, hidrodinamika, semua yang berhubungan dengan fluida, itu masuk di aspek nomor dua. Dan yang terakhir adalah mekanika struktur, yaitu statika, mekanika material, mekanika komposit, terus elemen mesin. Jadi
getaran, terus kinematika dan dinamika, dan itu sudah masuk ke dalam tiga aspek mata kuliah ini. Tiga aspek engineering mekanik. Lalu untuk metodenya, untuk menyelesaikan permasalahan engineering mekanik itu ada tiga. Yang pertama metode teoritis. Nah, ini sudah diajarkan di kuliah harusnya. Di S1 semua keilmuan dasar ini sudah diajarkan di metode teoritikal. Yang kedua metode eksperimental. Jadi metode pengujian untuk skala besar. Dan yang terakhir adalah metode komputasional. Nah, posisi CI sendiri itu ada di metode komputasional dengan mencakup semua keilmuan yang ada di engineering mekanik ini. Dan sekarang definisi metode komputasi itu apa sih? Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, jadi mekanika komputasional itu tengah-tengah tiga lingkaran ini berdasarkan diagram Venn, yaitu keilmuan mekanika, yang kedua adalah keilmuan matematika, dan yang ketiga adalah keilmuan komputer. Jadi mekanika sendiri, kalian harus tahu fenomena mekanika dasarnya, dari teorinya, prinsipnya seperti apa, terus penguatan strategis untuk kasus struktur fluida atau untuk kasus dinamika seperti apa. Nah, kita harus tahu fenomena dasarnya itu. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari perkuliahan. Itu pasti. Dan yang kedua, matematika. Nah, di sini matematika, pasti ketika kita menggunakan metode CAE, metode itu tidak bersifat kontinu, tapi metodenya bersifat diskrit. Nah, di sini ada sedikit ketidaksesuaian antara ilmu mekanika dan keilmuan mekanika, apa matematika. Jadi kalau di teknik mesin itu sebagian besar mekanika sangat sudah diajarkan semua, tapi ilmu matematika di balik mekanika tersebut, terutama untuk simulasi CAE, itu masih sangat jarang diajarkan oleh kampus. Ditambah lagi komputer. Jadi untuk pemodelan, untuk masukin data, nah itu butuh teknik pemodelan, itu ada di komputer. Nah, mekanika komputasional itu harus jalan tiga aspek ini. Kalau tiga-tiganya ini tidak jalan, jadi itu bisa dikatakan kalian bukan, rekan-rekan semua bukan CAE engineer. Kalau CAE berarti tiga-tiganya harus dijalankan, yaitu mekanika, matematika, dan komputer. Nah, jadi penggunaan metode komputasi numerik untuk mempelajari fenomena alam yang berhubungan dengan prinsip mekanika. Oke, saya lanjut. Nah, di sini aplikasi CAE di industri engineering. Di sini yang pertama otomotif, yang kedua aerospace, bidang saya dulu saat zaman perkuliahan. Lalu ini railway, kereta api, naval, marine, perkapalan. Yang kelima ini konstruksi bis yang saat ini. Lalu ada konstruksi jembatan, civil engineering. Lalu ini oil and gas, ini tabung vessel, tabung untuk menyimpan minyak hasil apa olahan dari minyak bumi setelah proses distilasi. Nah, lanjut ini adalah alat berat, ekskavator. Ini untuk olahraga, sport, yaitu front fork bagian sepeda. Juga penggunaan helm, terus apa motorcycle, mobil balap. Nah, itu masuknya ke sini. Lanjut lagi ke elektronik. Nah, ini dock test HP, HP-nya dijatuhkan. Lalu ini arsitektur, gedung, building. Dan yang terakhir adalah kesehatan, biomekanik atau medis. Ya, untuk materi kali ini, topik kali ini, yang akan saya tekankan di sini nanti ada di bidang otomotif. Karena ini jurusannya adalah pendidikan teknik otomotif. Dan saya pun berkecimpung di dunia otomotif. Oke, dan untuk perangkat lunak CAE sendiri, ternyata cukup banyak. Jadi ini ada yang sifatnya software yang bersifat komersil, ada juga software yang bersifat open source. Jadi bisa dibuka kapanpun dengan metode cloud computing di online, dan itu gratis. Nah, selain open source dan komersil, jadi juga ada juga metode apa software CAE untuk kasus-kasus yang diterapkan di selain di bidang-bidang mekanika. Contoh, Altair ini sangat powerful untuk kasus struktur. ANSYS itu sangat cocok untuk kasus fluida. LS Dyna ini sangat cocok untuk kasus crashworthiness atau tabrakan. Simulia Abacus ini cocok untuk kasus ketahanan atau durability atau fatigue life. Nah, MATLAB ini contoh untuk programming, baik itu programming untuk base yang bersifat numerical basic ataupun programming untuk
membuat sebuah software, misalkan software FVA atau software CFD. Jadi dibuat menggunakan base code maupun menggunakan Python. Nah, ini cukup terkenal ini yang bersifat open source. Nah, Python ini bersifat open source. OpenFOAM ini bersifat open source untuk Frida, ini untuk programming. Lalu ada SimScale, ini open source untuk FinElement atau Multifisik. Dan Octave ini open source untuk MATLAB. Jadi rekan-rekan, untuk kedepannya ketika menggunakan software CAE, tolong jangan menggunakan software yang bersifat tidak resmi atau bajakan atau Spanyol, separuh nyolong, itu jangan. Jadi mohon menggunakan dengan bijak software yang resmi ataupun student version ataupun academic version yang berbayar ataupun yang bersifat open source. Gitu ya, rekan-rekan. Oke, sekarang saya coba masuk ke klasifikasi otomotif industri itu sendiri. Nah, jadi untuk klasifikasi otomotif itu ada dua sebenarnya, yaitu kendaraan untuk penumpang dan yang kedua kendaraan untuk barang. Nah, kendaraan untuk penumpang itu dibagi dua juga, yang bersifat kendaraan ringan, light vehicle, kendaraan ringan. Nah, di sini kendaraan ringan ada sepeda motor, skuter, jeep, mobil pick up, dan lain-lain. Nah, kalau bidang saya itu masuk di sini, passenger vehicle, dengan cabangnya adalah heavy vehicle, kendaraan berat. Nah, di sini dibagi dua, yaitu bus and coach. Nah, saya masuk ke bus. Nah, di sini di bus saya mendalami semua ini, yaitu single deck, double deck, minibus, and big bus. Lalu untuk kendaraan barang, ini juga ada yang bersifat light vehicle, contohnya van, light truck, atau yang kendaraan berat, truk tonton, truk trailer, traktor, dan segala macam. Nah, ini berdasarkan tujuannya, yaitu kendaraan penumpang dan kendaraan barang. Sedangkan klasifikasi otomotif industri berdasarkan struktur yang digunakan, itu ada dua, yaitu body frame integral dan body on frame. Body frame integral berarti satu kesatuan. Jadi rangka bodi dari kendaraan itu menyatu dengan rangka sasis dari kendaraan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi rangkanya tidak ada pemisah. Nah, ini cocok untuk kendaraan ringan, light vehicle. Jadi industri-industri otomotif di dunia itu sangat cocok menggunakan body frame integral. Nah, sedangkan untuk body on frame ini sangat cocok untuk industri karoseri atau industri good vehicle, yaitu truck, heavy vehicle. Kalau ini kan untuk light vehicle, sedangkan body on frame cocok untuk heavy vehicle. Jadi ada sasis, ada body, itu terpisah. Namun nanti ada proses assembly antara body dan sasis. Nah, kalau saya atau dilaksana sendiri sangat fokus untuk mendalami body structure ini. Untuk sasis masih cukup challenging untuk kita kembangkan. Dan termasuk dari segi pendanaan, riset itu masih sangat butuh waktu yang cukup panjang untuk mengembangkan sebuah sasis made in lokal. Oke. Lalu untuk proses R&D, research and development pada otomotif industri, secara umum itu dibagi 5, yaitu vehicle development, yaitu pengembangan kendaraan, jadi desain kendaraannya secara umum, secara general. Yang kedua adalah energy and environment. Jadi ini penggunaan untuk efisiensi bahan bakar, efisiensi pembakaran mesin, ataupun sekarang yang mungkin sedang lagi booming adalah penggunaan electric vehicle. Nah, ini masuk ke energy and environment. Dan yang ketiga adalah chemical science and material system. Jadi kalau misalkan di sini kita menggunakan studi material yang berbeda. Dari aluminium kita ingin bertransformasi ke carbon fiber. Nanti dari carbon fiber ingin transformasi ke material yang lebih advance lagi. Nah, itu masuknya ke chemical science and material system. Jadi termasuk chemical science ini termasuk proses pembuatan komponen-komponen material tersebut. Juga ketika ada permasalahan-permasalahan kimia seperti karatan, nah itu harus diselesaikan dengan metode di bidang chemical science and material system. Yang keempat adalah electric wiring diagram, nah ini masuknya ke bagian electrical system. Dan yang terakhir, ini yang paling, yang sebagai eksekutor final adalah manufacturing system. Jadi ini sistem produksi, pembuatan dengan skala banyak, skala besar. Nah, kalau Indonesia sendiri itu sudah cukup ahli untuk
manufacturing system. Tapi untuk empat ini, untuk empat aspek yang lain, terutama di bidang vehicle development itu masih sangat minim. Masih sangat minim. Nanti saya akan cerita ada sebuah studi case bahwa di Indonesia ini kondisi aktualnya tidak seperti yang rekan-rekan bayangkan, seperti di otomotif R&D. Oke. Nah, jika tidak terdapat salah satu dari lima aspek tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa industri otomotif secara besar itu tidak dapat terciptakan. Tidak dapat diciptakan. Oke. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, bagaimana kalau misalkan bagaimana kita bisa mewujudkan kemandirian teknologi kalau industrinya saja tidak terciptakan? Karena tidak melengkap, tidak aspek-aspek lima pilar ini tidak lengkap, bahkan tidak ada di Indonesia. Nah, itu menjadi challenge kita untuk Indonesia sebagai generasi muda atau generasi yang saat ini sedang memimpin di masa depan, bahwa ternyata sangat penting loh kita bersifat research and development, baik itu untuk otomotif maupun untuk industri yang lainnya. Itu sangat penting, aspek research and development ini. Nah, di sini saya akan coba menekankan ke vehicle development. Nah, di vehicle research and development sendiri, ternyata ketika dibedah lagi, ternyata ada lima aspek yang harus kita penuhi. Yang pertama sudah sendiri nih, CAE and virtual, virtual prototyping design. Virtual PD ini jadi pengujian yang bersifat virtual prototyping, pengujian. Jadi prototyping kita buat tapi berdasarkan virtual, dan itu yang prototyping itu yang diuji dengan simulasi CAE. Di sini sudah ada sendiri. Nah, yang kedua yaitu customer driven quality tool and methods. Jadi ini lebih ke kualitas produk ketika desain sudah dibuat. Dan yang ketiga, ini juga menggunakan CAE ini, yaitu occupant pedestrian safety system. Bagaimana baik untuk mobil atau untuk pejalan kaki, pedestrian. Itu butuh simulasi CAE untuk menemukan sistem yang paling ideal itu seperti apa. Ini masih ke pengguna dan pejalan kaki. Selanjutnya, mohon maaf Pak, ada sedikit gangguan internet. Ini saya lanjutkan. Saya mohon maaf, ada sedikit gangguan. Mohon izin sebentar. Okay. Pak. Kalian Bapak. Biar ini, biar prosesnya nanti lebih cepat. Jadi saya sampaikan kepada para mahasiswa, pertanyaannya nanti disampaikan melalui chat. Nanti saya akan kami pilih untuk disampaikan ke Pak Yogi. Ya, jadi silakan di materi yang sudah tersampaikan diingat-ingat apa yang kiranya masih mengganjal atau menarik untuk ditanyakan ke Pak Yogi, nanti sampaikan lewat chat, nanti akan saya sampaikan ke Pak Yogi. Jadi prosedurnya seperti itu ya. Pak Yogi nanti. Monggo Pak Yogi. Baik. Ya, baik, terima kasih Pak moderator, Pak Rosikin selaku moderator. Saya coba lanjutkan. Oke. Jadi di vehicle development sendiri, CAE itu disebut juga sebagai digital engineering. Jadi dari proses vehicle development sendiri, CAE sudah memenuhi 4 dari 6 aspek utama. Jadi sangat penting untuk tahapan conceptual design, vehicle structure analysis sesuai dengan grafik ini ya, dengan diagram ini ya. Crashworthiness and impact mechanic, durability, vehicle dynamic, occupant pedestrian safety, manufacturing analysis di mekamatronik, dan yang terakhir adalah mekamatronik itu sendiri. Oke, untuk vehicle development process, di sini saya ambil studi case untuk industri Hyundai Motor Korea Selatan. Ini saya ambil real case di industri. Sambil saya nanti cerita mengenai pengalaman saya ya. Oke. Dari sini sendiri menurut Hyundai Motor berdasarkan pengalaman yang mereka sampaikan pada tahun 2015, jadi urutan tahap proses vehicle development, ini masih satu aspek dari lima aspek besar otomotif R&D, itu ada 10. Jadi dari pertama, dari product planning,
lalu masuk ke package konsep. Jadi desain untuk dimensinya, engine-nya, keselamatannya seperti apa, itu terus dimensi wheelbase-nya seperti apa, nah itu masuk ke package konsep. Dan yang kedua masuk ke desain konsep. Jadi masuk ke desain struktur konsep untuk chassis, body maupun chassis. Nah, ketika sudah masuk desain konsep, selanjutnya adalah first prototyping, pembuatan prototyping yang pertama untuk memvalidasi desain konsep. Lalu yang keempat ada detail design, performance analysis. Nah, di performance sendiri di sini itu sudah menggunakan CAE untuk industri modern, telah masuk Hyundai Motor ini sendiri. Lalu ketika masuk performance analysis, masuk ke second prototype and testing. Nah, di sini ada gambarnya. Testing yang akan diuji adalah tabrakan, crash test, durability test, yaitu melewati jalan-jalan, apa, medan-medan jalan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah pH, noise, vibration, and harshness. Nah, setelah dilakukan pengujian, pasti kan dilakukan proses validasi dengan hasil simulasi CAE yang sudah dibuat sebelumnya. Dan ketika lulus standar, memenuhi kriteria standar regulasi, itu bisa diajukan proses sertifikasi. Sertifikasi yang sifatnya internasional dan global. Maka dari itu, produk-produk Jepang atau Korea yang masuk ke Indonesia pasti harus lolos regulasi tabrak. Nggak mungkin masuk ke Indonesia nggak lolos regulasi tabrak, itu nggak mungkin. Karena itu memang prosedur standar internasionalnya. Dan ketika masuk, regulasi oke, sudah tersertifikasi, barulah bisa melakukan proses produk launching. Nah, setelah produk launching, mobilnya laku, baru mass production untuk skala jumlah besar. Dan di Indonesia sendiri, di industrinya otomotif, itu hanya berada di step 10. 1-9-nya, saya nggak tahu untuk industri lokal ya. Mungkin kalau di industri asing yang berada di Indonesia seperti Astra Toyota, Astra Daihatsu, yang merger sama perusahaan asing, mungkin ada proses 1-10 ini, walaupun tidak semua. Tapi kalau perusahaan lokal saja, itu masih berkutat di nomor 10 saja, yaitu produksi dan produksi. Dan itu bagaimana kita bisa maju di bidang teknologi kalau 10 aspek di bidang otomotif ini tidak bisa kita penuhi. Oke. Nah, di sini saya ambil case di Hyundai Motor juga. Nah, di sini bagaimana peran CAE sebelum dan setelah hingga saat ini. Jadi sebelum di zaman tahun 90-an masih yang sifatnya masih hardware based assessment. Jadi CAE itu hanya sebagai media untuk konfirmasi dari prototyping desain satu, yaitu desain konsep, dan yang kedua hanya sebagai konfirmasi untuk CAS, CAS, yaitu Computer Aided Styling, jadi untuk desain interior, exterior, livery, stripping, dan lain-lain. Dan CAE itu hanya sebagai media konfirmasi untuk prototyping desain saja yang sudah dibuat, hanya sebagai bahwa, oh ini sudah lulus uji, oh ini sudah oke. Ketika oke atau ketika gagal, CAE ini belum bisa berbuat apa-apa, belum bisa melakukan kontribusi yang lebih di zaman yang dahulu. Tapi di saat ini, sebelum masuk prototyping saja, sudah masuk CAE berperan penting di dalam konsep building. Ketika masuk testing, ketika testingnya ada sedikit kegagalan, perbedaan dari simulasi, nah, itu bisa dilakukan performance improve, jadi bisa diperbaiki. Ketika ada testing selanjutnya, sudah pasti performa itu sudah jauh lebih baik daripada testing yang sebelumnya. Dan ketika masuk detail design, sebelum masuk ke pembuatan testing, akan masuk yang namanya optimasi, tujuannya untuk lightweighting, performance, dan untuk aspek-aspek yang lain. Dan ketika sudah dibuat, nah ini masuk ke regulasi internasional. Jadi untuk ngecek apakah sesuai dengan quality yang dibuat. Nah, ketika sudah masuk production vehicle, maka masuk aspek QA, yaitu quality assurance, dan field issue ketika ada isu-isu case-case khusus yang ternyata tidak termodelkan sebelumnya di desain, itu bisa diatasi dengan CAE. Nah, kalau misalkan dulu, di pengalaman dari saya di Laksana, mungkin bahkan sampai sebagian besar masih saat ini, di Laksana sendiri, ketika masih ada masalah field issue solution. Nah, metode Laksana itu zaman dulu itu masih menggunakan learning by doing. Jadi ketika ada masalah, perbaiki, gagal, masalah baru, perbaiki lagi, belajar lagi dari awal. Nah, tapi ketika 2 tahun terakhir, ketika saya bergabung di situ, ketika ada masalah yang berhubungan dengan konstruksi, saya langsung menghubungkan dengan CAE, saya coba cek, ini masalahnya seperti apa dan bagaimana solusinya.
Dan ketika ada masalah yang sama di bis yang ternyata bisnya itu produksinya itu jauh sebelum saya masuk, ya saya pun sudah tahu ini masalahnya sama dengan masalah yang sebelumnya. Jadi tinggal hanya ke action plan saja. Jadi itu kegunaan CAE untuk aspek field issue solution. Termasuk untuk menggaranti bahwa misalkan desain saya bisa bertahan selama 10 tahun. Itu kan nanti efeknya ke garansi. Nah, dan quality assurance. Nah, itu pentingnya CAE di zaman sekarang, di saat ini. Termasuk ke aspek engineering simulation 4.0. Jadi sini prosesnya, tinggal dibaca. Oke, saya ambil case yang lain. Ini dari studi guru saya. Dulu sebelum mengajar di ITB, guru saya ini seorang engineer di General Motors, USA. Nah, beliau ngambil case juga sama, seperti Hyundai di sini. Zaman dulu, pengalaman beliau di GM, General Motors, tahun 90-an, itu masih menggunakan hardware-based vehicle development. Dengan pengujiannya bersifat trial and error. Jadi ketika ada pengujian gagal, dia akan buat lagi. Dia akan buat gagal lagi. Dan itu pengembangannya sampai 36 bulan atau 3 tahun. Dan ini saya baru dikasih tahu sama beliau bahwa untuk pengembangan satu buah prototyping saja dari desain awal, termasuk pembuatan untuk pembiaya software-nya, untuk membiayain biaya produksinya, biaya engineer, lead time, dan segala macam, biaya totalnya itu mencapai $1 juta. Sedangkan mobil saja yang sudah masuk mass pro, itu tidak sampai $100,000. Satu prototyping, $1 juta. Kalau 20 kali gagal, $20 juta. Nah, itu kan sangat buang-buang uang, buang-buang waktu. Nah, kalau dengan CIA, kita bisa simulasi 20 kasus tersebut, 20 desain tersebut di komputer. Ketika ada ketika sudah oke, lulus dari segi simulasi CAE, satu itu dibuat hanya sebagai validasi. Jadi yang awalnya $20 juta untuk pembuatan prototyping hanya menjadi $1 juta saja. Nah, maka di sini vehicle development prosesnya itu dari 36 bulan bisa kurang dari 18 bulan. Dan ini kasus yang beliau alami di GM itu sangat persis dengan kasus yang saya alami sendiri di Laksana ketika saya masuk. Jadi pertama kali saya masuk, saya langsung menghandle project besar yaitu rollover test. Jadi desain Laksana atau desain semua bis di Indonesia yang tidak pernah lulus, tidak ada lulus uji guling, saya mengevaluasi tersebut hanya dalam waktu 6 bulan, membuat desain yang benar-benar baru dan berbeda. Hanya dalam waktu 6 bulan dengan simulasi CAE. Ketika dibuat prototyping, hanya dibuat 2 kali. Sekali itu sebagai cek untuk hasil simulasi, yang kedua sebagai publikasi ke media. Jadi biar dia, pemerintah, industri yang lain, dan institusi itu pada ngerti bahwa kita itu sudah mengembangkan uji guling yang sesuai dengan standar internasional. Dan saya itu hanya mengerjakan dalam 6 bulan dengan biaya prototypingnya atau biaya total-totalnya, itu bisa dikatakan sangat murah dibandingkan kita hanya mengandalkan biaya prototyping, uji gagal, biaya prototyping, uji gagal. Nah, itu saya alami sendiri. Makanya slide ini saya percaya karena saya post di sini, karena saya memang mengalaminya sendiri. Hanya dalam waktu 6 bulan. Dari Desember 2017 sampai Mei 2018. Jadi 6 bulan saya mengerjakan rollover test, jadi desain konstruksinya benar-benar baru. Benar-benar berbeda total dari desain yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini ada study case. Ini untuk light vehicle otomotif di General Motors. Jadi, waktu yang paling lama untuk sebuah pengembangan desain, vehicle development, jadi ini membuat produk baru ya, bukan produk yang sudah ada di jiplak, bukan. Jadi benar-benar produk baru yang belum ada di pasaran. Jadi cukup menyita waktu di bagian stage 1 dan stage 2. Bayangkan di stage 2, yaitu di performance development dan manufacturing and service assessment. Ini yang paling lama, sehingga makan waktu 6 tahun. Itu paling lama. Dan untuk tahap 1 sendiri, nah, ketika ada prototyping, kita menggunakan sistemnya, saat itu menggunakan sistem trial and error, ketika gagal, buat lagi. Makanya di sini, waktu yang dibutuhkan untuk stage 1 saja sudah mencapai 2-3 tahun. Jadi cukup lama. Nah, ditambah lagi ketika validasi, ketika ujinya gagal. Nah, jadi stage 1 akan berkaitan dengan stage 3. Ketika prototyping ini gagal, dia akan buat lagi prototyping konsepnya. Tapi ketika prototyping detailnya dibuat lagi, gagal lagi, dia akan kembali ke stage 1. Dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Gitu.
jika dengan menggunakan CIA, maka dari stage 1, stage 2, dan stage 3 itu bisa dikurangi dengan tanda kotak yang saya tandai. Jadi untuk stage 1, jika performance konsepnya dilakukan proses analisa dengan CIA, maka bisa mengurangi efisiensi waktu dari 2-3 tahun menjadi 1 mencapai 2 tahun saja. Kenapa demikian? Karena ketika performance konsepnya sudah benar, prototyping itu hanya tinggal dibuat saja, hanya diuji saja gitu, tidak perlu digagal buat lagi, gagal buat lagi. Termasuk di performance development, ketika sudah lulus standar, ini hanya bekas-bekas saja yang kita tampilkan, karena sudah memenuhi standar regulasi, sudah menyesuaikan regulasi. Untuk validasi juga sama, ketika tesnya sudah, simulasi sudah oke, kita hanya perlu satu kali testing, termasuk manufacturing juga, hanya satu kali manufacturing, karena simulasi manufacturing sudah kita lakukan sebelumnya di simulasi CIA. Jadi cukup mengurangi efisiensi, mengurangi waktu menjadi lebih efisien jika kita menggunakan CIA. Oke. Nah, lalu terakhir masuk otomotif. Jadi saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa saja sih permasalahan CIA di industri otomotif. Saya akan jelaskan lebih spesifik lagi. Di sini ada cukup, nah di sini semua permasalahan otomotif yang bisa diselesaikan dengan CIA. Dari starter design, tahap pertama, lalu optimasi, lalu ini berlaku CFD untuk analisa performance engine, ataupun nanti untuk desain interior untuk sirkulasi AC, nah, itu dibutuhkan CFD, CFD ini juga masuk ke CIA, masuk ke BIW, body in white, jadi untuk menentukan distribusi berat dan center of gravity, itu ada aturannya, jadi memasang komponen engine kenapa di depan, kenapa apa kursinya 8, bagaimana kita menjamin kalau kursinya 8 itu bisa aman, nah itu diperlukan BIW, design and analysis. Lalu di sini juga ada full vehicle crash, jadi pengujian kendaraan penuh. Jadi satu kendaraan diuji penuh, bukan sepotong, satu kendaraan full yang harus diuji. Termasuk dari sini untuk performance, durability, NVH, and random response. Dan yang terakhir adalah manufacturing simulation. Jadi ini permasalahan-permasalahan CIA yang bisa diselesaikan dengan menggunakan CIA di kasus otomotif. Termasuk di sini juga. Jadi ini lebih spesifiknya dari gambar sebelumnya. Jadi sini kasus spesifiknya adalah vehicle dynamic, aerodynamic, safety and legals, NVH, packing and legals, dan yang terakhir ini yang paling penting nih, starter evaluation and vehicle durability. Nah, di sini saya coba mulai singkat, saya jelaskan singkat mengenai conceptual design yang bisa dilakukan dengan CIA. Nah, untuk menggunakan CIA di desain konsep itu ada metode yang cukup terkenal namanya SSS, yaitu simple structure surface. Kalau bahasa Indonesia kan metode surface, struktur surface yang sederhana, tapi perhitungannya tidak sederhana sebenarnya. Bahkan ini mungkin baru diajarkan di mata kuliah S2 ataupun S3 metode SSS ini. Jadi metode SSS ini dia ini metode surface dengan cara dia itu nge-setting jalur pembebanan yang terjadi ketika benda kendaraan tersebut diujikan di apa? Misalkan diuji road test. Nah, itu nanti bagaimana merekayasa jalur pembebanan agar tidak terjadi kegagalan pada struktur. Nah, ini desainnya berlaku untuk body maupun chassis. Jadi bentuknya surface-surface saja. Dan sebenarnya ketika saya ngulik lagi, metode ini ternyata mengadopsi dari metode struktur idealisasi pesawat terbang. Jadi, kalau pesawat terbang itu sudah melakukan di tahun 60-an dengan metode konsep idealisasi, ini kasusnya pada sayap, wing box. Nah, di otomotif juga mengikuti aerospace dengan metode SSS ini. Dan kasus yang harus dievaluasi, yang paling penting itu ada dua sebenarnya, yaitu bending and torsion. Ini yang paling basic. Ini paling basic. Nah, ketika bending dan torsion ini lulus dengan metode SSS, baru bisa dilakukan metode pengujian yang lain, lateral, longitudinal, and asimetrik. Nah, jadi ini seperti ini gambarnya, sketsa idealisasi atau metode SSS itu sendiri, di mana P ini adalah beban-beban yang harus dimasukkan. Jadi bagaimana nilai P ini? P8, P5, P2, P3, P sekian, PW, dan segala macam terdistribusi menjadi Q. Q itu adalah nama definisi pembebanan internalnya. Jadi bagaimana proses dari beban P menjadi
dia rata, semua komponennya kena ke Indem, sehingga apa namanya tidak terjadi kegagalan di satu area tertentu. Itu metode SSS. Dan di sini peranan simulasi CAE itu bisa dilakukan menggunakan pendekatan seperti ini. Nah, ini adalah simulasi CAE untuk metode SSS. Jadi metodenya hanya surface, dilakukan simulasi finite element, nanti hasil dari finite element SSS ini dibandingkan sama perhitungan yang sudah dibuat menggunakan metode SSS. Ini mungkin topik baru kalau teman-teman ingin mendalami skripsi tesis, ini cukup banyak ini kasus SSS ini. Oke, saya lanjut. Setelah SSS, masuk, sebelum masuk ke detail, masuk ke multi-body dynamic. Jadi, di multi-body dynamic ini, yang harus dianalisa adalah kendaraan, suspensi, chassis, maupun komponen-komponen di otomotif. Nah, di sini contoh, mobil ketika selesai dibuat, dia akan dilakukan pengujian jalan, road course event, jadi road test. Nah, ini juga melalui Belgian road test, jadi pengujian dengan jalan-jalan yang ekstrim. Nah, selain untuk mobil, multi-body dynamic ini sangat cocok untuk membuat mekanisme suspensi, leaf spring, maupun pengujian dari durability dari kendaraan yang sudah jadi dengan metode rig test. Ini kasusnya di truck. Di otomotif sudah banyak rig test ini. Sudah wajib sebelum masuk ke analisis, sebelum masuk ke apa namanya manufacturing, harus lolos rig test ini. Dan yang terakhir ini komponen multibody untuk pintu, door slam. Jadi ada door slam, ada bagasi hatchback di belakang. Jadi ketika ini bisa diselesaikan dengan metode CAE, Computer Aided Engineering. Nah, setelah masuk, setelah desain konsep, multibody, maka tahap selanjutnya adalah vehicle structure analysis. Nah, kasus yang akan saya ambil di sini adalah bending dan torsion. Nah, ini sebagai contoh pembebanannya 1000 Newton. Jadi, besar beban ini nanti tergantung dari berat struktur yang sudah dianalisa sebelumnya, yaitu konsep BIW, body in white. Jadi ketika beratnya sudah ada, baru dimasukkan pembebanan. Nah, dengan constraint yang sudah ada ini, nah, ini adalah hasil pengujian dari bending simulation. Nah, di sini ada target-target yang harus dicapai. Nah, simulasi ini tujuannya adalah untuk mencapai target-target yang berdasarkan regulasi atau aturan atau apa ya, target dari si pembuat otomotif itu sendiri. Termasuk juga untuk torsion. Ini juga sama, analisis juga seperti ini. Jadi yang dianalisa bukan satu komponen lagi, tapi satu kendaraan penuh. Dan itu yang menjadi cukup challenging di industri ya. Karena di perkuliahan itu tidak diajarkan simulasi satu kendaraan penuh gitu. Itu sebagai challenge untuk kita semua, baik itu untuk industri maupun untuk akademik maupun untuk komunitas dan yang lain-lainnya. Oke, setelah vehicle structure analysis, otomatis ketika ada permasalahan berat, ketika performance-nya tidak maksimal, maka dapat dilakukan dengan metode structure optimization. Nah, di sini saya ambil beberapa case. Ini saya ambil dari Volkswagen. Ini ada komponen bracket kompresor AC. Dan ini kombinasi antara bracket kompresor AC dengan alternator dan steering pump. Jadi yang tujuan dari optimasi komponen ini adalah untuk mengurangi berat komponen itu sendiri. Seperti contoh ini dari 2 kg menjadi 1,5 kg. Lumayan 1,5 kg untuk satu komponen. Kalau misalkan di otomotif punya misalkan 1000 komponen ini, otomatis kan 1000 dikalikan 1,5 kg. Itu cukup efisien untuk dari segi berat kendaraan secara keseluruhan. Nah, selain berlaku untuk optimasi komponen, ini juga berlaku untuk optimasi satu kendaraan penuh. Ini diambil case seperti ini nih. Ini kasusnya Hyundai. Kalau ini konsep dari Hyundai, jadi ini ban, terus ini bodinya, ini lantai, ini hood, dan ini adalah penggunaan material, variasi material dengan steel dan aluminium. Nah, ini komponen dari Hyundai. Nah, ini adalah simulasi struktur penuhnya. Jadi simulasi full kendaraannya, bodi plus chassis. Nah, dari sini, dari penentuan mana desain yang dapat diubah, yaitu desain space. Jadi desain space itu mana desain yang dapat diubah, dapat dikurangi, dapat dievaluasi, lalu dikasih pembebanan-pembebanan sesuai dengan evaluasi vehicle structure analysis, lalu dapat jalur bebannya, penentuan jalur beban yang paling optimal, yaitu optimal road path. Nah, ketika dapat optimal road path, dianalisa lagi komponen yang sudah dihilangkan. Nah, ketika analisisnya sama dengan analisa yang basic,
maka itu didapat desain akhir yang teroptimasi. Jadi itu pentingnya optimasi untuk industri otomotif. Dan yang terakhir, ini yang paling penting bagi saya adalah crashworthiness, karena ini bidang saya. Jadi crashworthiness analysis. Nah, di sini untuk memasarkan produk otomotif itu harus memenuhi beberapa regulasi. Tidak cuma satu, tapi beberapa. Nah, untuk total regulasinya saya akan jelaskan di selanjutnya, next selanjutnya. Di sini saya akan contohkan beberapa animasi beserta dengan pengujiannya. Ini kasusnya frontal crash. Ini adalah contoh pengujiannya, pengujian tabrak frontal. Lalu ini ada side pole, tabrak samping menggunakan pole. Ini side barrier. Ini sebenarnya sama-sama tabrak samping, cuman bedanya kalau ini dia ditabrakkan dengan benda yang rigid, pole. Pole ini dianggap sebagai tembok. Nah, sedangkan barrier ini adalah benda yang bergerak seperti mobil. Jadi mobil ditabrak sama mobil. Nah, lalu ini ketika mobil ditabrakkan dengan pejalan kaki, pedestrian. Nah, lalu ini ada tabrak belakang. Jadi cukup banyak aplikasi crashworthiness analysis dengan menggunakan metode CAE itu sendiri. Oke. Sekarang terakhir ini masuk ke safety regulation pada industri otomotif. Nah, jadi kalau rekan-rekan partisipan sendiri, kalau bisa dilihat di untuk merancang satu kendaraan otomotif, itu paling minimal memenuhi harus memenuhi regulasi yang berada di lingkaran merah. Jadi yang di lingkaran merah ini adalah regulasi untuk desain strukturnya saja. Tapi semuanya harus terpenuhi tetap. Seperti frontal impact, satu regulasi. Side impact, satu regulasi. Rear impact, satu. Rollover, satu. Roof cut, satu. Itu lima. Masih lima regulasi. Masih strukturnya saja. Belum ketika masuk interior, bagaimana desain airbag, ya kan? Terus protektor untuk kepala, lalu ada instrumen panel, dan bagaimana ketika dia, mobil ini menabrak pejalan kaki, dan bagaimana regulasi untuk pembuatan seat belt, seat anchorage, itu regulasinya beda lagi. Yang saya lingkari di merah ini hanya untuk struktur saja. Nah, jadi regulasi-regulasi ini, ini garis besarnya saja yang harus dipenuhi, frontal, side, rear, rollover, interior, pedestrian, seat belt anchorage, dan airbag protection. Nah, untuk regulasi di dunia, itu yang dikeluarkan oleh semua negara di dunia itu totalnya sekitar 120. Yang diakui di internasional itu 100. Nah, jadi kalau mau membuat desain kendaraan dan bisa dipasarkan, bahkan desain lokal kita nih ekspor ke luar negeri, itu harus memenuhi 100 regulasi ini. Baik itu untuk regulasi yang bersifat komponen, baik itu untuk regulasi yang bersifat satu kendaraan penuh. Dan ini satu sini tidak semuanya harus dipenuhi, tapi yang paling wajib yang harus dipenuhi itu seminimal-minimalnya ada 20 yang warna merah ini. Dan 20 ini regulasinya sesuai dengan gambar ini nih. Sesuai dengan gambar di sekelilingnya nih. Ini contoh regulasi yang harus dipenuhi untuk pengujian tabrak pada kendaraan otomotif. Dan kalau misalkan setiap produk luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia atau masuk ke negara-negara tujuan, itu harus lulus yang namanya NCAP, New Car Assessment Program. Jadi di NCAP sendiri itu adalah badan regulator yang mengeluarkan sertifikat 20 regulasi ini, dan si NCAP ini akan ngecek sendiri dari segi pengujian pembuatan bendanya seperti apa, diuji secara langsung dan mereka mengamati secara langsung, serta simulasi CAE-nya yang dijadikan parameter. Bukan simulasi CAD, bukan simulasi CAM, tapi CAE. Jadi 20 itu harus ada simulasi CAE-nya semua, diuji semua, nanti si NCAP ini akan, sebagai regulator ini akan menilai bahwa, ah, desain Anda ini lulus. Kalau lulus, nanti baru masuk ke pasar market yang dituju oleh si industri tersebut. Jadi minimal-minimalnya ada 20 industri. Oke. Jadi untuk industrinya sendiri, itu dibagi dua. Untuk regulasinya itu yang kenal ada dua, yaitu Amerika dan Eropa. FMVSS, Federal Motor Vehicle Safety Standard dari Amerika, ini cocok untuk light vehicle. Jadi semua standar light vehicle itu acuan atau kiblatnya berada di Amerika. Passenger light vehicle ya. Nah, sedangkan UNECE, ini adalah United Nations Economic Commission for Europe dari badan Uni Eropa,
dan semua negara di Eropa ataupun negara persemakmuran dari Inggris terutama itu pasti menggunakan regulasi ECE. Nah, ECE ini sendiri ini sangat bagus untuk industri otomotif yang sifatnya heavy vehicle seperti bus, truck dan kendaraan-kendaraan berat yang lainnya. Jadi Amerika tuh kiblatnya untuk light vehicle, kendaraan ringan, kalau heavy vehicle itu kiblatnya ada di UN ECE. Nah, maka dari itu untuk bis laksana ini saya akan bawa ke laksana sekarang. Jadi di laksana itu atau di bis secara umum, regulasi utama untuk safety pada kendaraan bis itu adalah ECE R66. Dan bisa dilihat di gambar di tabel yang saya buat ini, Indonesia tidak atau belum melakukan mengadopsi regulasi ECE R66. Ini saya ambil data tahun 2016. Ini 2016. Jadi belum ada Indonesia. Ternyata di sini dari Asia Tenggara, Indonesia tuh sudah kalah dari Thailand dan Malaysia. Dan ini satu challenge, satu sebuah tantangan. Dulu kita Indonesia sudah merdeka jauh sebelum Malaysia. Tapi entah kenapa sekarang kok Malaysia dari otomotif dan regulatornya jauh lebih maju daripada Indonesia. Itu satu menjadi pertanyaan, kenapa Malaysia bisa, Indonesia tidak? Padahal Indonesia jauh lebih besar, SDM jauh lebih besar, kampus lebih bergengsi, lebih banyak maksudnya. Terus dari segi sumber daya alam melimpah, sumber daya material dan segala macam melimpah. SDM-nya juga sebenarnya tidak bagus ya. Maksudnya SDM di sini tuh cukup bisa bersaing untuk secara global. Tapi kenapa negaranya kok nggak bisa? Nah ini sebagai challenge buat kita semua, baik itu saya dari industri ataupun rekan-rekan partisipan yang berasal dari akademik. Oke. Okay. Nah, di sini saya coba ini adalah studi case dari bis laksana yang tadi saya bicarakan di awal bahwa ini nih pengujian satu bis penuh untuk bis medium maupun bis coach, bis besar dengan menerapkan prinsip crashworthiness sesuai dengan regulasi ECE R66. Oke. Okay. Nah, ini penerapan safety regulation di laksana bis. Jadi ini pas tepat saya masuk, saya langsung proyek pertama melakukan dua proyek ini. Satu bis langsung, bukan komponen lagi, satu bis. Dan itu sangat berat challenge-nya daripada kita hanya simulasi satu komponen, dua komponen itu masih cepat waktunya. Oke, selanjutnya untuk UNECE R80. Nah, ini regulasi untuk seat and anchorage, jadi untuk mengecek kekuatan kursi dan kekuatan dari sambungan termasuk baut, mur, dan sekup-sekupnya dan anchorage ketika kursi ini dihubungkan dengan lantai. Dan pengujian ini bersifat quasi statik. Jadi kita melakukan eksperimental test. Bukan CAE, ini masih eksperimental test. CAE-nya masih on progress. Nah, ini ternyata ketika di eksperimental test, karena ini kan tidak banyak membuang uang untuk prototyping. Karena kan biaya pembuatan kursi kan masih bisa dibilang murah. Makanya kita masih mengandalkan testing saja untuk ECE R80. Nah, lalu di sini ada testimonial video. Mohon maaf saya belum bisa memberikan slide yang detail untuk dari laksana. Sebagian besar masih datanya bersifat rahasia. Jadi saya hanya bisa menampilkan beberapa slide saja khusus untuk laksana. Nah, di sini ada videonya. Mohon Bapak-bapak untuk menonton video ini. Semoga lancar. Kalau tidak bisa nanti videonya bisa diposting saja Pak. Jadi saya sudah ngirim materi ke Pak Wahyudi untuk bisa di-share video tersebut. Halo. Halo Pak Yuki, suara videonya belum ini. Belum bisa masuk. Oh, soalnya videonya tidak terkenal ya? Iya. Sebentar, Pak. Saya coba share screen. Oke, baik, Pak. Berarti saya coba post video dalam bentuk ini aja, Pak ya, dalam videonya langsung, Pak ya, jangan dari PowerPoint ya. Ini saya coba posting video dari secara langsung. Mudah-mudahan bisa. Terdengar, Pak? Masih belum, Pak.
Apakah suaranya bisa terdengar, Pak? Masih belum terdengar, Pak. Oh, kecil, Pak. Kecil. Ada kecil. Yang media mungkin video di medianya. Aturan volume di media mungkin bisa dibesarkan, Pak. Apa? Sebentar, sorry. Speakernya diatur di ada SIMA system. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Ini saya coba setting ulang. Ya. Saya lanjutkan videonya lagi. Saya mohon maaf ada sedikit gangguan.
Febri, settingannya Pak Febri masih ingat. Oke. Okay. Oke. Okay. Pak Yogi, mohon maaf. Suaranya sekarang mah nggak masuk suara Pak Yogi. Ya Pak, sudah terdengar? Sudah, Pak. Ya, sorry. Ya, jadi tadi video mengenai uji guling, dan sebenarnya ada satu video lagi mengenai fitur-fitur safety pada laksana bus. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa menampilkan video yang satunya lagi. Mungkin nanti bisa dilihat di materi, nanti materinya mungkin bisa di-share oleh Bapak Rusikin atau panitianya. Boleh, itu sudah saya tampilkan video beserta slide-nya. Oke, kalau gitu saya lanjut ke materi yang selanjutnya. Ini materi ke terakhir. Oke. Jadi berdasarkan dari kutipan atau materi yang sudah saya sampaikan, yang saya tekankan ke industri, bahwa sebenarnya dan berdasarkan didukung oleh video tadi, bahwa ternyata sistem kerjasama dulu yang namanya triple helix itu harus dijalankan secara bersama-sama. Dulu kalau namanya triple helix, yaitu triple helix di sini disebut sebagai akademik dan riset, pemerintah, dan industri teknologi. Nah, kalau sekarang itu sudah bukan triple helix lagi, tapi sudah zamannya pentahelix. Jadi, selain akademik, industri, dan pemerintah yang saling bekerja sama satu sama lain, ada dua aspek lagi yang harus diperhatikan untuk membuat satu kolaborasi yang saling menyatu, yaitu komunitas masyarakat yang berkecimpung di dalam bidang yang sama, dan yang terakhir adalah media sebagai bahan publikasi bahwa kita ini sudah mandiri dalam perkembangan teknologi itu sendiri. Nah, jadi, untuk sebagai indikator keberhasilan pembangunan ataupun pengembangan teknologi suatu negara, jadi bisa dievaluasi dengan konsep kolaborasi pentahelix. Yaitu yang pertama, akademik, jadi dari Civitas Akademika dan rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, itu contoh salah satu contoh dari pihak akademik, ataupun lembaga riset seperti misalkan LAPAN, LIPI, ataupun BPPT. Dua adalah industri teknologi, ya, termasuk bidang di saya, yaitu Laksana, atau misalkan kereta api ada INCA, atau otomotif light vehicle ada Toyota dan segala macam, atau Astra Internasional. Nah, ini butuh juga pemerintah. Kenapa pemerintah juga dibutuhkan? Karena pemerintah di sini sebagai media regulator. Bahwa dengan adanya pemerintah ini, bahwa kita itu bisa dilindungi, termasuk industrinya dan keilmuan akademik, ilmu yang bergerak di dalamnya, itu terlindungi oleh pemerintah. Bisa diprotek, protektornya. Termasuk ketika ada isu masalah funding, pemerintah akan bantu untuk mengajukan funding khusus untuk khusus-khusus riset yang bersifat advanced teknologi. Jadi itu pentingnya pemerintah di pentahelix. Nah, di sini ada tambahan, yang pertama ada media. Jadi media ini contohnya media massa, media sosial, media berita dan televisi dan segala macam. Nah, jadi fungsinya media ini adalah untuk mempublikasi bahwa kita itu sudah melakukan tiga aspek ini sudah melakukan pengembangan teknologi secara bersama-sama. Dan memang cukup challenging karena saya pernah merasakan sendiri ketika saya masuk 2017, itu saya langsung dihadapkan dengan kerjasama sistemnya pentahelix sendiri. Jadi ketika saya melakukan project all over, akademiknya dari ITB, industrinya dari Laksana, tempat saya bernaung saat ini, pemerintahnya langsung dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat beserta KNKT. Dan yang keempat medianya, ada media sosialnya Laksana, media sosial yang pencinta-pencinta bus, dan komunitas-komunitasnya, yaitu Laksana Bis Community atau komunitas bis yang lain. Nah, itu saya sudah mengalami di industri yang sebenarnya. Dan sekarang sebagai kaitannya dengan CAE. Nah, sekarang kalau untuk CAE, akademik sudah ada. Industri teknologi sudah ada, contohnya Laksana atau beberapa industri-industri teknologi manufaktur yang lain. Pemerintah, berdasarkan video tadi, pemerintah sudah setuju dan bahkan sangat senang bahwa
akhirnya sudah mulai melek dengan industri yang berbasis research and development. Dan otomatis kalau research and development itu dijalankan, CAE menjadi fitur utama atau pilar utama untuk membangun sebuah R&D yang sustainable, yang jangka panjang. Jadi pemerintah sudah setuju, industri sudah ada, akademi sudah ada, media pun sudah siap untuk mempublikasikan hasil kinerja-kinerja yang bersifat advanced teknologi. Namun komunitasnya, sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa komunitas CAE Indonesia yang bisa menjembatani adanya ini dari pihak akademik, industri, pemerintah, dan pihak media? Itu tidak, belum ada sampai saat ini, sebelum Kemi Labotek didirikan. Nah, maka dari itu, Kemi Labotek itu didirikan untuk menjembatani antara empat aspek yang lain sebagai media kolaborasi pentahelix, media komunitas. Mungkin kalau di teknik itu ada insinyur itu ada PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, kalau CAE itu ada Kemi Labotek. Oke. Okay. Ya, jadi visi dari kami itu adalah sebagai CAE itu agar bisa maju dan mandiri untuk membangun teknologi Indonesia. Oke. Okay. Jadi kita punya slogan, build your CAE skill, deepen your knowledge, and solve your problem with us. Jadi Kemi Labotek ini adalah salah satu startup kami yang bergerak di bidang CAE, bergerak di bidang pendidikan dengan menggunakan keilmuan-keilmuan CAE. Oke. Okay. Sebelum kita masuk ke kegiatan-kegiatannya, di sini saya akan menjelaskan data-data aktual bahwa kenapa CAE kita tuh masih sangat jauh tertinggal dari negara lain. Jangankan negara lain, tetangga aja, Malaysia, Singapura, Thailand, kita udah masih kalah jauh. Atau bahkan Vietnam, kita sudah kalah jauh keilmuan CAE kita. Nah, ini saya akan membagi jadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Nah, di faktor eksternal sendiri, itu yang menjadi titik acuan saya adalah dua kota yang saya tulis di sini, yaitu Shenzhen di China dan Bengaluru di India. Jadi Shenzhen, tahun 1970 sampai 1980 itu masih berupa dataran rendah dan dihiasi dengan perbukitan-perbukitan seperti ini. Namun hingga saat ini, mulai tahun 2011 hingga saat ini, Shenzhen menjadi salah satu kota atau industrial teknologi dari Cina atau bahasa modelnya Silicon Valley-nya Cina. Jadi perusahaan-perusahaan mungkin rekan-rekan kenal yang dengan namanya HP Cina, Xiaomi, Huawei, mungkin dengan laptop-laptopnya Cina, barang-barang produk dari Cina semua, termasuk yang lagi sedang naik daun adalah BYD, Build Your Dream. Jadi perusahaan otomotif, salah satu perusahaan otomotif terbesar di Cina yang bergerak di bidang renewable. Jadi kendaraan BYD ini berbasis listrik. Kalau nggak listrik, hybrid yang menggunakan sistem baterai. Jadi ini Shenzhen. Dan kebetulan saya hampir ke Shenzhen, tapi tidak jadi berangkat. Jadi saya belum bisa mendapatkan ilmu secara langsung dari Shenzhen. Tapi di Bengaluru, saya pernah di training di sana selama 2 bulan, dan saya merasakan sendiri ekonomi dan atmosfer bagaimana industri teknologi di Bengaluru. Jadi Bengaluru ini sama juga seperti Shenzhen. Dulu merupakan kota tertinggal di India. Masih kalah jauh dengan New Delhi, Mumbai, atau Calicut. Tapi sampai saat ini, Bengaluru adalah kota IT termaju kedua di dunia setelah Silicon Valley Amerika. Jadi urutannya itu Amerika nomor 1, India nomor 2, ketiga itu Tokyo, Japan, keempat Shenzhen, yang kelima Swedia. Itu kota-kota IT termaju di dunia. Jadi semua perusahaan yang berbasis IT, digital, CAE, bahkan semua software-software CAE dan industri pendukungnya itu berada di Bengaluru. Dan saya salah satu, jadi di industri saya kan Laksana itu membeli software, salah satu software CAE yaitu Altair HyperWorks. Dan Altair HyperWorks sendiri itu kantor besarnya atau pusat Asia Pasifik itu berada di Bengaluru. Jadi saya, yang bikin saya tercengang itu, yang mengajari saya training sampai saya bisa menguasai keilmuan CAE itu bukan lulusan S1 ataupun S2, tapi lulusan diploma D3. Itu yang membuat saya heran. Di India saja, D3 sekelas yang diploma tapi punya jam terbang bagus bisa punya keilmuan CAE yang cukup dalam dibandingkan sama saat ini mungkin lulusan S1 yang mungkin ketika lulus, ketika diuji kemampuan industrinya atau CAE-nya itu masih dipertanyakan. Nah, itu yang menjadi
perbedaan yang cukup signifikan. Dan kalau mungkin rekan-rekan tahu sendiri bahwa hampir semua CEO-CEO besar itu berasal dari India dan dibesarkan di Bengaluru. Contoh, CEO Google, Sundar Pichai, CEO Microsoft, Satya Nadella, dan yang terbaru, CEO Ansys. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sangat kenal dengan Ansys. CEO-nya Ansys itu orang India, namanya Ajay Gopal. Dan orang terpenting bos-bosnya selain di global, di Asia Pasifik, itu semua dikuasai oleh India. Termasuk software-nya ya, nggak cuma Ansys. Altair, Nastan, Abacus, dan segala macam, termasuk IBM. Jadi ini faktor eksternal yang pertama. Faktor eksternal yang kedua adalah Indonesia tidak punya komunitas CAE terbesar. Bagaimana kita membuat komunitas CAE terbesar, sedangkan komunitas CAE aja sampai saat ini belum ada. Kebanyakan kan kalau di Indonesia ini masih berbatas komunitas yang masih ilmunya berdasarkan general, seperti keinsinyuran, itu kan cukup general. Terus CAD, desain. CAD sudah ada, atau CAM sudah ada, tapi CAE itu belum ada. Nah, di sini saya ambil dari si NAVEMS. NAVEMS ini adalah salah satu komunitas CAE terbesar di dunia, menjadi hub. Jadi dia menjadi titik pusat semua pemberhentian, baik itu semua institusi akademik, baik itu maupun mahasiswa, lecturer, profesor, baik itu untuk semua industri yang berkecimpung di dalamnya, otomotif, aerospace, bahkan semua software CAE pun minta divalidasikan oleh si NAVEMS. Jadi NAVEMS ini dia udah lengkap. Dia punya lembaga training, dia punya lembaga validasi, dia bisa menghandle project industri, dan dia bisa mewadahi semua wadah-wadah industri akademik dan para software-software dalam satu wadah yang sama. Dengan apa? Nah, mereka mengadakan kongres tahunan, kongres 2 tahun di negara yang berbeda-beda, kongres dunia. Jadi terakhir di Kanada, sebelumnya di Stockholm, Sweden, dan tahun depan itu ada di Salzburg, Austria. Nah, mungkin siapa tahu nanti kalau ada teman-teman yang punya rezeki, ya mudah-mudahan saya juga dapat rezeki, ada duit, saya pengen ikut konferensi ini. Dan saya mengajukan sebuah paper untuk saya ajukan ke NAVEMS ini. Oke, itu faktor eksternal, mengapa Kemi Labutek diadakan. Dan ini faktor internal dari kami. Ini khusus Indonesia ya. Jadi yang pertama, kebutuhan di industri dan lulusan UNIF. Saya ambil dua posting dari Asta. Mungkin rekan-rekan semua sudah tahu, Asta itu sudah sangat terkenal di bidang otomotif. Karena Asta itu memang perusahaan lokal yang didirikan oleh almarhum Pak William Suryajaya, itu pendiri Asta Internasional. Lokal Indonesia, sudah 50 tahun, tapi sampai saat ini Asta itu tidak punya merek mobil sendiri. Pasti kalau ada namanya, Toyota Asta, Asta Honda Motor, Asta Daihatsu, Isuzu Asta. Nggak ada namanya Asta saja di mobil itu, nggak ada. Nah, ini kenapa? Kenapa bisa sekelas Asta yang untung per tahunnya sampai puluhan triliun, kalau kata CEO yang sekarang, si Pak siapa? CEO sekarang, saya lupa namanya. CEO sekarang itu bahwa 5 tahun terakhir keuntungan Asta itu sampai 15 triliun. Tapi entah kenapa mereka masih belum ada niatan untuk bikin mobil sendiri made in Asta, made in Indonesia. Kenapa? Datanya ketika dibongkar di kumpahan.com, ini salah satu media yang cukup terpercaya. Jadi, dan ini interview sendiri berdasarkan si CEO-nya sendiri di interview. Dan di sini menjawab, pertama, alasannya adalah Asta sudah menjalin kerjasama yang cukup erat dengan perusahaan otomotif dunia sejak puluhan tahun. Itu masih oke lah, masih masuk akal. Dan yang kedua, Asta memiliki keterbatasan di dalam research and development. Nah, ini poin yang cukup krusial di sini. Dan ketika dibedah lagi, di research and development-nya Asta, ternyata hanya 200 saja. Jadi di luar negeri itu dia dari bidang S1 sampai S3. Jadi pengalamannya CEO ini kan dulu bekerja di sales Mercedes-Benz di Daimler, Jerman. Nah, dibandingkan dengan pengalamannya beliau dulu di Mercedes itu karyawannya sampai 30.000, bahkan sampai ratusan ribu. Di Asta hanya 200. Itu masih yang di bidang R&D. R&D kan cukup banyak tuh bidangnya, nggak cuma vehicle development atau CAE. Ketika saya bongkar lagi, CIE engineer di Asta, ini fakta, hanya 2 orang. CIE engineer di Asta hanya 2 orang, dan saya kenal salah satunya. Hanya 2 orang. Bukan Asta yang kerjasama sama Jepang, tapi Asta lokal. Jadi ini sudah menjadi fakta. Kenapa sekelas industri Asta-nya tidak punya industrial research and development? Kenapa gitu loh?
Kalau alasannya karena kekurangan tenaga, itu makanya kita sebagai pihak akademik dan komunitas itu dengan Kemi Labotek ini harus bisa kerjasama untuk membangun industri yang maju ke depannya. Lalu didukung dengan pendapat dari Ekonom Indef. Fadil Hasan, ini salah satu founder atau seniornya di Ekonom Indef. Indef itu Indonesia Developing Economic Funding, kalau nggak salah. Jadi salah satu badan akreditasi untuk khusus perekonomian Indonesia. Jadi di Indef menurut Fadli Hasan bahwa faktanya untuk lulusan-lulusan yang berkecimpung di bidang teknologi, ini mohon maaf, ini ada lulusan SMA, SMK dan perguruan tinggi, itu base-nya mindset masih di ekonomi 1 dan 2, masih berlandaskan semi manual atau pembuatan rakitan manual, prosesnya hanya ngakit-ngakit saja, hanya tambal sulam. Jadi masih berfokus di 1.0, 2.0. Nah, sekarang itu dunia sudah masuk 4.0. Nah, kalau kita Indonesia tidak bisa menyusul, minimal menyusul saja. 2 ke 3, jangan langsung ke 4. Jadi 2 ke 3, 3 ke 4. Itu sudah lebih baik secara perlahan kita menyusulnya. Lalu kita masuk ke industri 4.0. Nah, maka dari itu saya di Laksana pun nggak langsung saya melapin 4.0 di Laksana itu nggak mungkin. Karena Laksana juga jujur, sistemnya juga sama seperti saat ini, masih 2.0. Saya coba mengubah mindset satu perusahaan termasuk direktornya dan semua engineer-nya untuk kita, yuk kita berbenah dengan CIE perlahan demi perlahan. Ini loh CIE bisa diselesaikan dengan kasus-kasus seperti ini. Itu salah satu kontribusi CIE engineer di industri yang saat ini. Lalu yang kedua, ini terkait perkuliahannya itu sendiri. Jadi saya ambil tiga case. Saya nggak mungkin nyebut universitas apa aja, jadi ini univ yang cukup top, disebut aja cukup top. Jadi di tiga mata kuliah ini sebenarnya CAE itu sudah masuk ke dalam mata kuliah pilihan. Tapi jumlah mata kuliah CAE penunjang di mata kuliah penunjang CAE di mata kuliah pilihan tersebut itu beda-beda. Jadi yang di sebelah bagian kiri ini ada 5 dan 6. Nah, lalu yang di sebelah kanan bahkan hanya ada 1. Jadi tidak rata gitu, aksesnya tidak sama. Nah, mengapa demikian? Nah, itu yang harus kita benahi secara sama-sama. Jadi, karena dengan faktor internal dan eksternal tersebut, maka kami punya visi, kita bagaimana mengoptimalkan potensi CAE di Indonesia agar maju dan mandiri di bidang teknologi. Itu visi kami. Di Indonesia, kita belum nggak jauh-jauh ke internasional, kita masih Indonesia dulu. Nah, misi kita ada 3, mendidik engineer, calon engineer-engineer yang potensial, yang punya pengalaman berbekal pengetahuan dasar dan teori, kita akan bisa bantu untuk menempa ke pengalaman yang sesungguhnya, industri yang sesungguhnya. Lalu selain mendidik engineer dengan mengadakan general training, kita juga bisa menjawab konsultasi klien. Jadi kalau klien punya masalah khusus-khusus, kita akan membantu mengarahkan, bukan mengejakan tapi mengarahkan bahwa ini loh permasalahan kamu seperti ini dan nanti klien itu akan mengejakan sesuai dengan panduan yang kita buat. Dan yang terakhir, visi yang terakhir adalah membangun komunitas. Jadi ketika sudah punya klien, ketika kita sudah punya sistem pelatihannya, tujuannya ke industri, baik itu pelatihan di industri ataupun pelatihan di akademik. Tapi kalau tidak ada wadahnya, sama aja bohong kan? Makanya kita punya untuk jangka panjang kami akan membangun sistem yang namanya komunitas Pentahelix. Itu visi-misi kami. Jadi untuk kalian utama itu ada di sini, metode komputasional, yaitu fluida dan thermal, dan struktur, yaitu FVA dan CFD, itu keahlian kami. Untuk keahlian yang lain, kami juga ada dua keahlian kami yang kami tawarkan, yaitu programming. Jadi programming itu untuk ngecek ketika ada data-data yang terlalu banyak, itu kita bisa sortir mana data yang paling bagus untuk otomasi pekerjaan secara prosedural. Lalu ada juga untuk data science. Data science ini mirip sama dengan programming. Bedanya kalau data science ini hanya untuk memilih data, bukan membuat. Jadi programnya sudah ada, data science ini hanya memilih mana yang paling bagus untuk mencari titik optimum agar mendapatkan solusi yang paling bagus. Itu data science. Nah, untuk topik FVA, jadi FVA itu saya bidangnya. Ini bidang yang kami tawarkan untuk FVA. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa atau rekan-rekan sivitas akademika, jika kita ingin bekerja sama secara resmi dalam membangun sistem, apakah sistem pelatihan ataupun sistem consulting secara personal, baik itu nanti sistem konsultan berdasarkan proyek resmi dari kampus, kami akan siap membantu, kami akan siap berdedikasi untuk menjembatani antara akademik dan nanti industri yang akan dijalani di masa yang akan datang.
Jadi ini topik-topik FEA yang akan kami kerjakan cukup banyak. Begitu juga untuk CFD, jadi ada HVAC, internal flow, aerodynamic, heat transfer, turbo machinery, hidrodinamika, cooling, electronic system, dan piping. Lalu untuk data science, jadi data science ini contoh aplikasinya mendeteksi sebuah objek. Nah, contoh misalkan ketika ada seperti ini. Ketika ada proyek kita, ada objek kita diketahui objek ini apa. Nah, data science ini akan bisa memilah apakah objek ini disebut mobil atau motor atau sepeda. Nah, itu dengan data science kita bisa disortir. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sekarang mungkin salah satunya di COVID, saya ambil contoh di COVID-19. Jadi di COVID-19 itu kan ada sistem yang namanya scanner, kayak CCTV. Jadi kalau yang suhunya di atas 38, langsung ketahuan tanpa pakai thermal gun. Ini kan? Nah, ini ketahuan nih, wah ini suhunya di atas 38, ah, ini suhunya 39, ah, ini suhunya 40. Nah, ketika ketahuan, langsung disuruh petugasnya untuk keluar. Nah, alat yang untuk detektor itu menggunakan data science. Dan itu berlaku juga untuk industri otomotif. Ketika ada defect yang cacat, produk yang cacat, nah, dengan data science ini akan ketahuan manakah produk yang cacat dari jumlah produksi yang banyak, atau manakah sampel yang cacat dan kegagalan mana yang masalah menjadi apa ya, penyebab permasalahan suatu benda yang gagal tersebut. Itu bisa terdeteksi oleh data science. Jadi dari modeling bisa dilakukan proses optimize. Terakhir, ketika programming, nah, jadi untuk melakukan proses otomasi, prosedur milik suatu model matematika. Nah, ketika ada seperti ini, bagaimana cara mendapat garis-garis ini agar tidak putus-putus, agar saling nyambung, tidak boleh putus-putus jalannya. Ini kan ribet. Nah, dengan program kita bisa melakukan, oh ini loh opsi jalan yang dapat terbentuk dari sistem yang sebelah kiri ini. Nah, itu sistem metode kami dalam programming. Nah, ini contoh portofolio-portofolio yang sudah kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan. Nah, ini kasus pertama mungkin dari rekan UNES sendiri, dari mahasiswa FT UNES yang sedang melakukan tugas akhir. Jadi ini kasusnya mahasiswa tersebut meneliti tentang tugas akhir untuk bis dengan kasus side impact. Nah, nanti hasil simulasinya akan sama dengan seperti yang di kanan bawah. Akan sama, hanya bedanya kalau yang di video itu adalah mobil ringan, nanti yang ini adalah bis. Nah, dengan regulasi sesuai dengan yang saya bahas di sebelumnya. Ini FEA, ini masih on progress. Lalu juga kami juga sedang melakukan training untuk pelatihan mahasiswa Undip untuk proyek FSAE, mobil hemat energi menggunakan desain komposit. Jadi saya ngasih ke training keilmuan mekanika komposit, bagaimana cara menghitung, cara menentukan konfigurasi material yang benar, bagaimana menentukan lapisan dari kompositnya. Nah, itu saya yang sedang progress training. Lalu untuk CFD, ini kasus yang telah kami kerjakan, yaitu kasus CFD tentang analisa dan optimasi dari vehicle spoiler. Jadi tujuan spoiler ini didesain untuk menambah mengurangi gaya hambat. Nah, itu caranya. Jadi tujuan desain otomotif kan mengurangi gaya hambat serendah mungkin. Nah, salahnya adalah dengan memodifikasi bentuk dari spoiler. Nah, itu. Jadi ini ada bentuknya lurus, ini ada garis 3, garis 2. Nah, ini beda-beda bentuk spoiler ini yang akan dilakukan proses optimasi, mana yang paling tepat. Lalu untuk DSA, ini kita juga sudah mengerjakan untuk welding distance optimization. Jadi ada jurnal seperti ini, kasus weldingnya. Nah, bagaimana dia membuat sebuah program data untuk bisa dibandingkan dengan referensi welding distancing untuk kasus robot, alas robot. Nah, jadi sampai 45 kali iterasi baru konvergen, dan ternyata hasil dari optimasi data itu sama persis dengan hasil dari referensi jurnal yang telah dikerjakan. Dan ini kebetulan proyek tesis S2 dari klien kami. DSA ini mahasiswa S2. Dan yang terakhir ini juga programming. Ini dari teman saya juga, salah satu founder kami. Jadi ini ada challenge, yaitu perbukitan. Nah, seperti ini gambarnya. Dan bagaimana desain ini, desain sistem flight dynamic, ketika ada benda atau UAV melewati objek terbang, menghindar. Jadi avoidant collision, jadi menghindar dari tabrakan dengan tebing, terrain, nah, dengan metode moving average salah satunya, atau dengan metode WA. Jadi, dan ternyata semua hasilnya sudah melebihi batas dari terrain tersebut. Dan ini harus menggunakan pendekatan programming, dan programming yang dilakukan menggunakan MATLAB. Nah,
Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Jadi nanti teman-teman, kalau misalkan nanti rekan-rekan ada yang ingin ingin bekerja sama dengan kami, baik itu untuk training ataupun konsultasi, silakan bisa menghubungi media resmi kami di email, website, dan Instagram berikut. Atau mau nanti rekan-rekan mau ikut komunitasnya, itu gratis, tinggal masuk, bisa hubungi kami. Nanti kami akan masukkan ke WhatsApp, ataupun nanti kita masukkan ke dalam Telegram. Nah, ini kontak-kontak dari kami. Mungkin itu sekian presentasi dari saya pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sekali jika terdapat kesalahan, banyak gangguan teknis, ataupun kekurangan. Kepada rekan-rekan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Pak Yogi Adiwijaya sudah berbagi ilmunya tentang teknis, tentang industri otomotif, maupun tentang Kemi Labutek tadi membangun komunitas CAE di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya sesi ketiga, ini saya utamakan dulu kepada Bapak dosen, Bapak atau Ibu dosen, yang ingin mengajukan pertanyaan pada Pak Yogi. Mungkin ada dari materi tadi ada yang menarik untuk ditanyakan. Saya persilakan untuk Pak dosen, Bapak-bapak dosen bisa mengaktifkan mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Pak Yogi. Baik, Pak. Ada? Enggak ada, Pak. Tapi belum ada dari belum ada. Baik, saya coba ini dari chat dulu. Baik, Pak. Ini ada Pak Pak Wirawan ya. Ini ada masukan dari Pak Wirawan, pada waktu saya di ITO, S Armada, Bekasi, semua komponen otomotif yang dihasilkan sudah berbasis software. Jika SKS MK desain berbasis software perlu ditambah, maka MK pokok atau MK pilihan. Ya, jadi itu masukan dari Pak Wirawan. Kemudian ada pertanyaan dari Akmal Putra. Mengapa desain mobil produksi massal seringkali berbeda dengan desain mobil konsepnya? Apakah desain konsep awal itu tidak memenuhi standar pengujian atau regulasi sehingga dilakukan optimasi desain atau hanya semata-mata untuk menekan biaya produksi saja? Terima kasih, Pak. Itu yang dari pertanyaan mahasiswa, Pak. Monggo, Pak Yogi. Oke. Baik, terima kasih Pak Uzikin, selaku moderator. Ya, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Akmal Putra, saya coba membantu memberikan rekomendasi untuk Pak Wirawan. Ini sebenarnya saya sangat setuju sekali dengan idenya beliau. Jadi memang mungkin untuk pengenalan CAE bisa dimasukkan ke mata kuliah wajib, untuk pengenalan saja, tapi untuk aplikasi CAE itu sendiri, seperti finite element, CFD, mungkin lebih diarahkan ke mata kuliah pilihan yang bersifat ta'ala. Jadi biasanya kalau di kuliah itu, kalau di kampus saya dulu, ada mata kuliah pilihan yang ta'ala. Jadi kamu harus ngambil beberapa mata kuliah dari list yang ada di mata kuliah pilihan dari kami. Dan, nah itu yang list-list tersebut, kalau bisa semua mata kuliah yang berbasis software itu yang ditekankan. Baik itu untuk desain, CAE, engineering, ataupun manufacturing. Itu saya sangat sepakat untuk saran beliau. Dan untuk Mas Akmal Putra, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, mengapa desain mobil produksi massal seringkali berbeda dengan desain mobil konsep? Oke, jadi bisa dibedakan dulu Mas, antara desain mobil konsep sama desain mobil detail. Itu beda. Jadi kalau konsep itu kan hanya surface atau strukturnya saja secara umum, atau hanya memenuhi fenomena-fenomena dasar. Dan ketika masuk konsep, ya kan? Nah, biasanya kalau untuk industri yang sebenarnya ya, bukan di Indonesia, itu harus memenuhi standar regulasi terlebih dahulu. Saya nggak tahu kalau Indonesia apakah dia, ya udah, yang penting biaya murah, yang penting materialnya dipilih yang murah-murah aja, atau desainnya dikurang-kurangi. Saya nggak paham kalau industri otomotif secara garis besar ya, di Indonesia. Tapi seharusnya, idealnya, ketika dibikin desain konsep, lulus regulasi,
detail desainnya itu tidak akan berbeda jauh. Ketika disimulasikan lagi detail desainnya dan sudah lulus uji lagi, otomatis desain produksi itu pasti akan sama. Gak bakal mungkin beda. Nah, kalau misalkan di sini disebut produksi massal seringkali berbeda, itu biasanya banyak faktor, Mas. Jadi ada banyak faktor, misalkan studi, misalkan pengadaan bahan material. Misalkan dari desain kita mengadakan studi, oh ternyata kita untuk lulus uji X harus menggunakan material yang high strength steel. Nah, sedangkan material high strength steel itu di Indonesia tidak ada. Tidak ada sama sekali. Makanya biasanya kadang di Indonesia itu strateginya konstruksinya disamain, tapi materialnya sedikit lebih beda karena mengandalkan komponen lokal. Apalagi kalau COVID seperti ini, ketika kita minta request material dari luar negeri, sedangkan di saat COVID seperti ini, supplier tidak bisa ngirim barang, ya otomatis kita harus berpikir lagi kan. Jadi ketika sudah desain konsep, sudah lulus regulasi, ketika masuk produksi, pasti banyak-banyak challenge, atau yang disebut juga sebagai field issue, atau quality assurance. Nah, itu yang harus kita sebagai CAI bisa membuka strategi lain. Jadi ketika ada produksi yang ternyata ada hambatan, itu harus dikomunikasikan dengan CAI, dengan tim desain, agar bisa dicarikan solusi alternatif dengan performa yang mendekati aslinya. Jadi itu aslinya. Jadi biasanya karena perbedaan material atau karena biaya produksi, salah satunya karena material misalkan. Atau misalkan, wah konstruksi ini tidak bisa terpasang di jig ini. Tolong diubah konstruksinya. Tidak masalah. Selagi target atau performance-nya sama. Itu sering berbeda. Tapi kalau misalkan berbedanya jauh, konstruksinya beda, materialnya beda, bedanya jauh banget, itu mah bukan industri otomotif namanya. Jadi industri tambal sulam, jadi ada ini pasang, ini pasang. Itu tidak sesuai dengan kaidah desain. Bahkan mungkin bisa dikatakan industri research and development-nya tidak ada. Itu bukan industri otomotif namanya. Otomotif itu rancang bangun dari merancang sampai membangun. Merancang itu ranahnya R&D, membangun itu ranahnya produksi. Itu ya Mas ya. Dan satu lagi mungkin tambahannya, kenapa sering berbeda? Karena kultur budaya. Biasanya misalkan saya ambil contoh bis lah. Saya nggak menyebut merek. Jadi ada bis itu, dia itu selama 50 tahun 30 tahun terakhir dia punya desain konsep misalkan dimensi kaca atau dimensi interiornya standar. Nah, ketika ada simulasi CAE, uji guling ternyata nggak lulus, nah, berarti kan otomatis semua komponen konstruksinya harus diubah. Nah, sedangkan dia ini nggak mau mengubah komponennya secara besar-besaran karena, dia tuh punya ciri khas itu. Nah, kalau misalkan ciri khasnya dihilangkan, bukan bis merek dia namanya, jadi bis merek lain. Nah, makanya itu jadi pertimbangan budaya, itu faktor budaya itu jadi pertimbangan industri juga. Itu yang menjadi perbedaan antara industri dengan akademik. Kalau akademik kan ketika bisa, yang penting memenuhi kaidah, udah nggak apa-apa, yang penting desainnya itu aja. Cuman kalau industri nggak bisa, kamu harus mempertimbangkan faktor budayanya mereka, faktor produksinya mereka gimana, ketidaksesuaian pemasangan, material, terus biaya engineer-nya, dan segala macam. Itu ya, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah desain konsep awal tidak memenuhi standar pengujian atau regulasi sehingga dilakukan optimasi desain atau hanya itu sebenarnya sudah menjawabnya tadi ya, harusnya desain konsep awal tuh harusnya sudah memenuhi regulasi. Kalau tidak memenuhi, nggak bisa lolos. Harus lulus dulu, memenuhi regulasi, baru desain detail. Nanti ketika desain detail, ketika targetnya mau dikurangi, baru optimasi. Atau performance-nya mau dinaikkan, itu bisa optimasi. Mungkin itu sekian jawaban dari pertanyaan saya. Silakan kalau ada tanggapan dari Mas Akmal. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Menurut saya sudah terjawab. Oke. Pertanyaan dari Mas Tanjung Yacin. Ini bertanya, kalau saya Laksana sudah sering mengekspor bisnya ke Bangladesh, apakah ada beda spesifikasi yang diekspor dan yang ada di dalam negeri? Bapak Yogi. Oke, terima kasih Mas Tanggung Sekiaji. Ini pertanyaannya sesuai dengan proyek yang saya kerjakan sebenarnya. Pas sekali gitu. Pertanyaannya sangat bagus ini. Cukup mentegel saya. Oke, jadi kalau saat ini Laksana itu sudah memproduksi bis kami
hingga ekspor ke beberapa negara. Jadi sudah ada biji dan Bangladesh. Nah, biasanya untuk spesifikasi bis itu berbeda-beda. Itu kenapa bisa berbeda-beda? Itu karena permintaan dari si negaranya tersebut. Misalkan Bangladesh nih double deck. Di Indonesia itu kan maksimal ketinggian kendaraan kan kalau di jalan tol 4,2 meter. Ya kan? Kalau di Bangladesh itu nggak bisa, kamu nggak bakal laku desain kalau double deck kamu hanya 4,2 meter. Makanya di double deck di Bangladesh mintanya ketinggiannya sampai 4,8. Nah, itu kan udah beda spek itu. Otomatis kalau udah beda spek, konstruksinya beda, interior layout-nya juga beda, semua juga produksinya juga, metode produksi juga berbeda. Itu masih satu permintaan khusus spek dari negara Bangladesh. Nah, sekarang yang ingin kita coba ekspor ke ASEAN nih. Wah, ini contoh saya sebut aja Thailand. Nah, kita sedang ada proyek sama Thailand untuk ekspor beberapa unit bis ke Thailand kan. Nah, sedangkan yang saya presentasi sebelumnya, Thailand itu sudah masuk regulasi ECE. Nah, kamu bayangkan Indonesia, gak usah laksana, Indonesia yang gak punya regulasi ECE bisa ekspor ke negara yang punya ECE. Itu kan sesuatu hal yang sangat sangat challenging gitu. Mustahil sih, tidak. Itu insya Allah kami akan bisa. Tapi sesuatu hal yang challenging. Dan kalau otomatis, kalau negara yang sudah menerapkan standar ECE, otomatis speknya beda jauh. Karena utamanya ada di keselamatan, kepresisian, ketepatan desain, kesesuaian dengan rancang bangun, termasuk evaluasi dari segi durability dan lain-lain. Nah, jadi setiap negara itu punya kultur yang beda-beda, setiap negara punya spek yang beda-beda, dan otomatis bis yang diekspor ke luar negeri itu jauh berbeda sama bis yang dibuat di lokal. Kalau lokal kan nggak punya standar ECE, nggak punya standar uji guling, jadi bisnya sesuai dengan permintaan customer aja, customer minta apa, kita ikutin. Cuman kalau kita masuk internasional, minta regulasi ECE, ya kita harus turutin regulasi ECE. Dan siapa pemain utamanya untuk regulasi ECE? Ya CIA yang cinta, nggak ada lagi. Kalau bukan CIA, siapa lagi yang bisa ngalahin, wah ini bis kamu nih lolos uji CIA? Nggak ada. Itu kuncinya di CIA engineer di laksana. Mungkin itu kunci juga CIA engineer di industri-industri otomotif lain. Itu demikian jawaban dari saya. Silakan kalau ada tanggapan. Terima kasih. Gimana? Tangguh Setiaji? Mas Anggo sudah cukup ya? Sudah cukup, oke. Ini selanjutnya Mas Rizky Ramadan. Ini ada pertanyaan. Pada klasifikasi otomotif terdapat sambungan bodi sasis dan bodi on frame. Kemudian saya sering lihat di YouTube bahwa sasis Mercedes-Benz baik 1526 sampai 2542 itu pendek-pendek sehingga perlu disambung di karoseri. Ya. Disesuaikan dengan dimensi dan regulasi yang ditentukan. Menurut Pak Yogi, sasis Mercy sendiri itu lebih baik sesuai dengan dimensi dan regulasi yang ditentukan. Menurut Pak Yogi, sasis Mercy sendiri lebih baik menggunakan konsep struktur body on frame integral atau konsep body on frame cukup panjang nih Pak. Enggak apa-apa, Pak. Oke, baik. Dalam medan ya, dan mampu menahan dari kecelakaan. Itu Pak pertanyaannya. Jadi sasisnya pendek. Okay. Kemudian di sini disambung gitu ya. Jadi baiknya strukturnya yeah. Mana? Oke. Okay. Baik, terima kasih Muhammad Rizky Ramadan. Ya, ini pertanyaan juga cukup baik, cukup bagus, dan memang sesuai dengan pekerjaan saya di laksana. Jadi untuk semua chassis di laksana, hampir semuanya tuh sistem kami adalah body frame integral. Body on frame. Di body on frame sendiri sebenarnya ada dua metode, yaitu leather frame chassisnya Jepang, Hino, Isuzu, Mitsubishi, itu leather frame, atau space frame atau semi monocoque frame. Nah, spare frame itu sendiri berarti chassis depan dan belakangnya pendek, terpisah, tengahnya disambung oleh karoseri. Nah, biasanya karoseri yang space frame seperti itu chassisnya berasal dari Eropa. Mercedes, Scania, dan Volvo. Hampir semua chassis Eropa itu sistemnya space frame. Nah, okay. Lalu untuk kelebihan, jadi sebenarnya untuk pertanyaan Mas Rizky ini sebenarnya,
lebih baik menggunakan konsep body frame integral atau body on frame? Nah, sebenarnya itu kalau saya nggak tahu apakah di perkuliahan diajarkan ya konsep body on frame sama body frame integral. Harusnya sih kalau di mata kuliah wajib diajarkan. Karena kita harus tahu dulu spesifikasi dari DLO dari si tujuan kenapa benda ini diciptakan. Kenapa misalkan body frame integral? Kenapa ini diciptakan? Kenapa mobil ringan diciptakan? Kenapa mobil berat diciptakan? Apa keunggulannya? Ya sebenarnya sih kalau secara garis besar, kalau dari semua case ya, yang paling bagus itu body frame integral karena dia nyatu. Nah, jadi sebenarnya sistem makali yang menggunakan body frame integral itu ada di pesawat terbang. Kembali pesawat terbang. Jadi pesawat terbang itu menggunakan tahun 50 pas awal-awal setelah Perang Dunia II itu. Nah, setelah pesawat terbang lanjut ke kereta api, railway, contohnya Shinkansen. Nah, itu menggunakan sistemnya body frame integral. Nah, satu kesatuan. Jadi bodinya satu kesatuan. Nah, sedangkan otomotif itu baru menggunakan sistem body frame integral itu tahun 80-90-an. Jadi otomotif sebenarnya salah satu industri yang cukup tertinggal dibandingkan aerospace ataupun railway. Nah, kalau dibandingkan keunggulannya, body frame itu lebih banyak keunggulannya dibandingkan body on frame. Body on frame. Pertama, dari segi pendistribusian beban. Jadi, contoh tadi yang sudah saya jelaskan metode SSS. Nah, metode SSS sendiri itu kan metode chassis sama body dari beban yang ada didistribusikan, bebannya itu ditransfer ke semua komponen yang ada kan. Nah, kalau kita menggunakan body frame integral, sistemnya dia akan rata satu ke satu kesatuan. Dari misalkan bebannya kena di ban, di chassis ban tuh. Nanti yang ngerasain bodinya juga. Nah, namun kalau kita menggunakan body on frame, kalau misalkan dari segi pembebanan, kalau misalkan sambung chassisnya nggak benar, ya udah bebannya terpusat di sambung chassis. Jadi bodinya itu nggak nahan beban apa-apa, beban yang dari chassis ditahan semua oleh chassis, dan yang misalnya yang terjadi kegagalan itu di area sambung chassis. Jadi kalau dari segi pembebanan, itu lebih bagus body frame integral. Dari segi lightweighting, itu juga lebih bagus body frame integral. Tapi dari segi manufacturing, itu lebih mudah menggunakan body on frame. Karena body on frame, kuncinya, penyambungannya kalau ada dua. Kalau nggak welding, joining. Dan itu yang lebih mudah daripada kita membuat komponen yang satu kesatuan. Di Indonesia saja, ngebikin satu komponen. Ini saya ambil case atap aja. Atap bis, pilar atap sama pilar bis yang tegak untuk nopang kaca itu tuh nggak ada sistemnya yang continuous loop, yang satu kesatuan ngulang itu nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Adanya sambung-sambungan menggunakan las. Nah, sekarang bagaimana Indonesia bisa menggunakan sistem body frame integral kalau alatnya aja tidak mendukung? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Tapi memang paling mudah, paling simple, paling efisien memang menggunakan body on frame. Jadi kalau dari segi, tergantung aspeknya apa dulu. Kalau aspeknya kekuatan, pembebanan, untuk kasus-kasus medan di segala, kuat di segala medan, itu lebih bagus body frame integral. Itu sih dari saya. Sekian, terima kasih. Apa saya lanjut? Halo Pak Uzikin, saya lanjut jawaban pertanyaannya. Oh ya, atau Bapak dari Mas Meda bertanya apakah standar uji guling masih dilaksanakan pada karoseri Laksana? Oke. Oke. Jadi Laksana ini kan sudah melakukan uji guling standar tahun 2018 ya. 2018 dengan kasusnya HD High Deck, Legacy SR2 High Deck. Nah, jadi sekarang itu semua desain konstruksi yang desainnya SR2 High Deck itu lokal. Sudah mulai menerapkan konstruksi yang rollover. Jadi bis yang konstruksi biasa saja sama bis yang konstruksinya tahan dari segala medan sama bis yang tahan dengan konstruksi rollover itu beda jauh konstruksinya, beda-beda. Hampir sebagian bis besarnya di Laksana yang Legacy sudah mulai menerapkan sistemnya rollover yang mungkin 50-60%. Karena pertimbangannya ada di biaya produksi. Jadi kalau misalkan kita semua diterapin, tapi regulasinya belum ada, ya buat apa? Mahal kan biaya produksinya, apalagi butuh material-material yang spesial. Makanya kita hanya menerapkan 50-60% desain bis kami
agar lulus uji guling. Tapi standarnya, pedomannya kita sudah punya. Kalau memang nanti pemerintah sudah mengeluarkan standar uji guling, kebetulan sekali tahun 2021 semua KLCI wajib menyerahkan hasil uji guling. Ini semua berawal gara-gara Laksana sebagai provokator. Jadi Laksana berhasil memprovokatori Kemenhub, dirjennya, akhirnya dirjennya bicara tahun depan semua bis harus punya standar rollover. Nah, itu mungkin jadi prospek buat teman-teman semua untuk berkarir di bidang karoseri. Bahwa CHI itu sangat dibutuhin tuh di karoseri itu, karena nggak ada yang bisa ngejain tuh. Karena kalau ngandelin orang CAT, nggak bisa. Karena beda jauh, prinsip ilmu CAT sama CHI itu beda jauh. Nah, lalu kalau misalkan kita targetnya ekspor, itu hampir 100% kita akan terapkan konstruksinya. Tapi kalau konstruksi lokal ya hanya 50-60% saja. Tapi prinsip kami sudah ada, baik untuk bis yang besar ataupun bis medium. Lalu untuk tempat pengujiannya, kita sudah ada tempat pengujiannya di belakang, di Laksana di kantor kami, di bagian area produksi sudah ada tempat pengujiannya. Nanti kalau kamu ke Laksana, tinggal mampir aja ke tempat pengujiannya. Itu bisa. Nanti kalau mau ke, ada juga lembaga balai uji Kemenhub, Balitbangnya Kemenhub ada, sedang membuat. Untuk prosedur pelaksanaannya, itu mungkin materinya lebih teknis, mungkin nanti kamu nanya ke saya secara personal aja lah. Intinya bis digulingin di atas 1 meter, nanti jatuhin. Dengan kondisi apakah full atau kondisi potongan, nanti harus dijatuhin apakah lulus apa enggak. Itu teknisnya nanti saya akan jelaskan di kemudian hari saja. Oke, okay. Thank you. Ya, di mana Mas Meda? Ada tanggapan? Cukup, Pak. Mungkin itu saja yang Oke. Okay. Jadi, gitu, terima kasih. Ini Mas Herman Hidayat. Oke. Okay. Saya dan Pak Yogi. Ini bertanya, okay. Ingin mempelajari FEA, jika belajar di KEMI, awalnya dari sampai ke depan diberi materi tentang apa saja, Pak? Oke. Okay. Terima kasih Mas Eman, sang klien yang ingin mempelajari FEA dengan serius. Wah, ini saya senang nih, klien saya ingin belajar benar-benar nih. Bukan karena tuntutan skripsi nih ya. Saya memang benar-benar pengen belajar ya. Jadi gini, memang kan FEA ini mata kuliahnya cukup sulit sebenarnya kalau kita diterapkan di mata kuliah wajib di semua universitas. Makanya sebagian besar itu ada di mata kuliah pilihan, baik itu teknik mesin ataupun teknik penerbangan atau teknik otomotif. Saya di UNES seperti apa? Apakah ada FEA atau tidak. Nah, kalau ingin mempelajari FEA sendiri, jadi sistemnya KEMI itu, kita itu akan menggabungkan materi yang sudah, yang kita dapatkan dari materi perkuliahan, jadi teorinya itu ada, mungkin persentasenya itu 30-40% dari semua materi itu, dan 60%-nya kita kaitkan dari teori itu bagaimana untuk mendapatkan proses validasi ataupun verifikasi agar sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, itu yang biasanya jadi misleading tuh. Ketika akademik ngasih materi FEA, teorinya cukup mendalam, ada rumus matematikanya aja, ada rumus matriksnya, segala macam, sangat detail. Tapi ketika ditanya aplikasinya apa, cara modeling bagaimana, nol. Wah, itu cukup apa ya, cukup susah nanti ketika masuk industri, ketika industri mau butuh yang praktikal, tapi ilmu praktikal yang nggak ada, itu juga sama aja bahasanya itu kurang efektif gitu. Makanya di sini KEMI juga ingin membantu, baik itu mahasiswa secara personal ataupun berkelompok, untuk kita bisa mengadakan training sama-sama, kita belajar dari sama-sama. Kita di sini sama-sama belajar, bukan saya merasa lebih tahu, karena saya ini hanya lebih awal saja dari kalian. Jadi saya akan tuh memberikan wawasan saya atau dan tim-tim yang lain, enggak cuma FEA nih, ada CFD dan bidang-bidang lain, bisa lewat personal atau kelompok, bisa nanti lewat universitas. Jadi ada reguler, jadi ada jadwal tetapnya seperti apa. Untuk mekanisme kerjasamanya nanti kita bisa bicarakan lagi. Dan untuk materinya itu seperti apa, kita ada materi penunjang, ada 3 level. Jadi kalau kami ngambil dari Pensiana FEMS, yang komunitas CHI terbesar di dunia, mereka punya 3 kategori, basic level, intermediate level, dan expert level. Basic level itu kami akan menampilkan sama persis dari perkuliahan, tapi ditambah dengan verifikasi-verifikasi atau validasi-validasi sederhana, bagaimana ketika ada hitung-hitungan, kalian menghitung di perkuliahan, ah ini lo jawabannya, sudah sesuai dengan simulasi, itu level basic. Itu level basic. Level intermediate-nya adalah bisa menganalisa geometri atau benda-benda yang kompleks, tapi hanya untuk beberapa komponen atau beberapa assembly. Jadi case-nya itu nggak
kayak tadi optimasi bracket AC, nah itu bisa itu masuk ke intermediate. Optimasi apalagi misalkan pintu, mekanisme gap pintu untuk simulasi multibody, nah itu levelnya intermediate. Nah kalau levelnya expert, itu berarti kamu harus bisa simulasi full satu kendaraan, satu bis, satu mobil, satu kapal, satu pesawat. Nah, jadi ada 3 level. Dan jujur, untuk mencapai level expert itu butuh waktu yang cukup panjang. Saya sendiri, saya akui, masih belum bisa dikatakan expert level karena jam terbang saya masih belum cukup gitu. Karena setahu saya untuk mencapai expert level itu minimal 10 tahun, 8-10 tahun setelah mendalami FAA. Sedangkan saya baru mendalami sekitar 5 tahun. Mungkin saya masih bisa ngasih training untuk level intermediate. Tapi kalau untuk expert, wah itu challenging buat saya. Kalau untuk simulasi satu bis, satu mobil gitu. Untuk pengujian crash test. Tapi kita harus mulai dari awal dulu. Dari awal dulu. Jangan langsung kita belajar yang kompleks. Enggak, dari awal dulu. Kita step by step dan berproses. Gitu. Terima kasih Mas Erman. Ya. Saya cukup Mas Erman ya. Nanti bisa hubungi langsung Pak Yuki. Mungkin Pak Dwi, Pak Rusyanto, Pak Wirawan mungkin mau bertanya atau mau menjalin kerjasama dengan KMI Labotek mungkin, Pak. Insya Allah kami siap, Pak, kalau ingin kerjasama, Pak. Oke, belum ada pertanyaan, Pak Dwi, Pak Rus, dan Pak Wirawan. Sepertinya dari tadi mengikuti. Monggo, Pak, jika ada pertanyaan. Oke, kalau belum ada, ini saya mau bertanya ini Pak Yuki. Baik Pak, silakan Pak. Mungkin sharing Pak ya. Ya Pak, sharing Pak, sharing saja Pak. Tadi di materi yang Pak Yuki berikan tadi ada terkait ini Pak, kemandirian otomotif tadi Pak ya. Ada yang menjelaskan tentang itu. Nah ini tadi Pak Yuki bilang di Indonesia masih belum ada ya gitu ya, ada yang kurang gitu kan. Nah ini yang kan apa yang belum ada di Indonesia untuk menuju mandiri di bidang otomotif. Tadi ada Astra yang sudah puluhan tahun berkecimpung di bidang otomotif, tapi belum ada merek nasionalnya ini Pak. Pak Jokowi dulu yang naik dari Solo ke Jakarta naik mobil kan tidak ada, tidak jadi ini Pak. Nah ini kira-kira kalau menurut Pak Yogi dari segi praktisi ini apa yang kurang ya, Pak, dari Indonesia? Oke. Baik Pak. Baik. Ini saya tampilkan juga sembari dengan slide-nya ya. Ya, enggak Pak. Ya. Jadi, ya, terima kasih Pak Moderator atas pertanyaannya. Oke, saya coba menjawab pertanyaan dari Bapak. Jadi saya tampilkan slide-nya dulu. Yang awal sekali. Nah, jadi memang berdasarkan dari CEO-nya Asta, jadi dari Pak Priyono siapa gitu, lupa namanya, Priyono Sukanto. Nah, memang beliau mengakui bahwa sekelas Asta pun masih kekurangan industri apa ya, engineer yang berkompeten di bidang research and development. Itu yang pertama Pak ya. Nah, sekarang industri develop R&D sendiri kan itu sebenarnya ada 5 Pak. Kalau dari sini, tidak hanya terfokus di vehicle saja. Makanya sebenarnya kalau bisa kuliah basic otomotif tuh minimal harus memenuhi basic-basic dari 5 ini, termasuk yang keahliannya elektrik ada, yang keahliannya manufacturing usia ada, vehicle field of form tuh ada, energy environment ada, dan material juga ada. Dan ini memang harus satu kesatuan. Gak bisa kita vehicle berdiri sendiri, itu gak bisa. Harus satu kesatuan. Nah, masalahnya di Indonesia tidak ada, bahkan tidak ada satu industri otomotif pun yang bisa menerapkan 5 circle ini secara simultan dan satu kesatuan. Tidak ada. Mungkin contoh di Asta, mungkin manufacturing sistemnya sudah oke, sudah JOS, terus sudah mengenai electrical control-nya mungkin mereka sudah oke, termasuk materialnya. Chemical material kan mereka produksi material, komponen-komponen itu kan dari negeri semua kan, komponen lokal semua kan. Mungkin manufacturing, electrical sama ini sudah oke. Tapi engine-nya, mesinnya, terus suspensinya, kendaraannya, terus lift spring-nya seperti apa? Nah, itu kan belum ada. Terus bagaimana efisiensi kendaraan, efisiensi mesinnya, efisiensi performa lift and drag, efisiensi dari apa distribusi AC, dan itu kan tidak ada, Pak. Dan memang itu, ternyata ketika saya coba searching, ternyata di Indonesia itu semua
itu memang sudah biasanya maaf dimatikan sama industri aslinya. Jadi kan kayak Toyota, Honda, Astra, Isuzu, itu mereka tuh sama izinin taknya manufacturing system, electrical dan komponen material saja. Jadi hanya terbatas produksi production line yang dihidupkan. Untuk R&D-nya mereka matikan. Hampir semua untuk CAE, engine, R&D dan segala macam itu harus ke mill mekanya atau buatnya, yaitu di Jepang. Kebetulan ada kenalan juga, itu lulusan S2 juga, sekarang jadi R&D-nya Honda, si engine. Ya padahal kerjanya sama seperti ini, cuman saya sempat nanya, kenapa gak di Indonesia? Karena namanya Honda, kalau Honda ya harus di Jepang. Padahal di Indonesia ada Astra Honda. Nah kenapa Astra tidak bisa menekan itu di Indonesia? Memang dari kerjasama MOU-nya nggak bisa, Pak. Di MOU-nya saya udah saya pernah ini bahwa pernah mendengar bahwa di sana itu tidak ada MOU bahwa R&D harus di Indonesia, tidak bisa gitu. Karena itu kayak rahasia penting suatu industri mereka. Takutnya kalau misalkan kita nyontek industri R&D-nya mereka, otomatis kita bisa niru, nanti bisa apa ya? Produk mereka bisa nggak laku. Contoh yang paling gampang Cina, Nokia. Dulu di Finlandia terkenal. Nah, ketika mulai terbuka dan Cina mengadopsi, sekarang Nokia atau semua produk HP yang lain, Finlandia udah nggak laku, Cina semua. Bahkan mengeluarkan daripada Nokia. Mereka khawatirkan, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, alasannya adalah kurangnya kerjasama Pentahelix tadi. Jadi, Pentahelix kerjasamanya, mekanisme kerjasama antara bidang pendidikan. Kalau pendidikan kan memang riset dalam bentuk satuan. Jadi satu, dua, atau tiga prototyping. Itu memang sudah wajarnya, sudah koridornya. Sudah wajarnya memang ranahnya universitas. Masa iya universitas bikin 1000 mobil? Nggak mungkin. Gitu. Hanya tiga itu sudah cukup. Nah nanti hasil prototypingnya diserahkan ke industri. Nah di sini industri berperan untuk menggandakan desain yang sudah benar-benar mantap dari akademik sampai ke desain yang sudah jadi. Nah sekarang dari segi desainnya saja nih, saya nggak tahu dari pihak akademik, ini pengalaman dari saya pribadi bahwa saya punya proyek sama ITB pun sekarang masih masalah juga, karena memang untuk membuat rancang bangun yang benar sesuai dengan kaidah itu challenge-nya cukup berat, terutama untuk memenuhi regulasi internasional. Nah itu cukup menantang gitu loh. Misalnya kita ingin bikin mobil yang standarnya standar nasional, yang minimal memenuhi beberapa standar regulasi tabrak. Sedangkan engineer yang atau researcher peneliti yang bergerak di bidang itu nggak punya keahlian yang bergerak di bidang mekanika tabrak, ya percuma, nggak bakal lolos uji mau desain seberat apapun, karena itu butuh ilmu khusus. Contohnya seperti itu, Pak. Jadi butuh juga selain dibenahin tiap institusinya maupun proses kerjasamanya. Kadang industri sama ini nggak cocok, Pak. Jadi misalkan saya mengalami sendiri ketika ada prototyping jadi, lah kok prototypingnya seperti ini, terlalu berat. Sedangkan industri ini punya batasan produksi sama distribusi berat. Ada batasan berat maksimum. Lah kalau diberat-beratin, ya nggak bakal jadi dong bisnya. Nggak bakal sesuai dengan target dong. Nah, bisnya itu banyak yang terjadi miskonsepsi. Jadi yang harus dibenahi adalah pertama, mengenai R&D-nya itu sendiri, mengenai lima keilmuan ini, harus ada semua, tidak boleh hanya satu. Harus lima-limanya jalan, paralel. Sama yang kedua, pentahelix-nya. Itu sih alasan saya kenapa sampai saat ini R&D tidak maju. Beda kasus sama pesawat. Pesawat IPTN dulu, zamannya almarhum Profesor Bibi, bisa maju. Walaupun triple pentahelix-nya masih belum jalan, tapi industri di sananya udah cukup berkembang. Walaupun engine-nya masih mengandalkan impor. Tapi selain engine, itu semua made in lokal. Nah, itu yang saya salut. Nah, sekarang pesawat aja yang skalanya dulu besar, sampai bisa terbang, itu bisa. Masa otomotif yang lebih nggak seribet, space kok nggak bisa? Itu yang membuat saya heran gitu loh. Makanya ini saya coba menyadarkan lewat industri. Nah, nanti mungkin kalau kita ada, saya juga ingin membantu menyadarkan lewat akademik, saya juga ingin membantu menyadarkan lewat komunitas. Itulah visi dari saya pribadi dan visi-misi dari Kimia Labotek itu. Begitu, Pak Rozikin, terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan jawaban saya mutah-mutah. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Yogi. Izin ini, Pak, bercerita sedikit. Sebenarnya kami pernah melakukan kerjasama, Pak, ini antara UNES, Pemerintah Jawa Tengah,
pemerintah Jawa Barat, BP2D, dan BTS untuk mengembangkan mobil ini, Pak. Rencananya cita-citanya mau jadi mobil nasional. Di Jawa Barat banyak ini, Pak, ya, pabrik yang awalnya jadi ini suppliernya Astra yang tidak diperpanjang gitu, Pak, ya. Itu mau di mau direkrut untuk ini, mau dijadikan supplier komponen gitu. Cita-citanya. Baik, ya, paham. Dalam perjalanannya sudah berjalan 2 tahun. Di tahun kedua ini sudah uji tipe di Balai Uji Kementerian Perhubungan. Tapi sayangnya tidak mampu lulus uji emisi, Pak. Sayangnya. Pak. Emisi. Karena yang kita siapkan adalah Euro 2, tapi yang berlaku dari Agustus 2018 kalau tidak salah, itu sudah Euro 4. Jadi kendalanya di situ. Ya, Euro 4 ya. Euro 4 sulit, Pak. Ya, jadi kita masih kendala engine. Memang engine tadi seperti yang diceritakan Pak Yogi masih mengandalkan impor. Tapi yang diimpor yang masih ada cuma Euro 2 yang bisa didapatkan. Belum ada yang Euro 4. Iya, sulit, Pak. Iya. Sharing lagi, Pak. Cerita-cerita lagi. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Yang silakan Bapak dosen mungkin sudah terhubung, Pak. Harus sudah ada. Hey, Pak, kalau mau ada sharing, Pak, kita sharing bersama, Pak. Saya juga pengen dengar curhatan resah dari para pengajar ini, pasti yang udah lebih lama daripada saya, kan. Saya pengen tahu pengalamannya juga. Maksudnya ketika bekerja sama dengan industri seperti apa, gitu. Ya. Sepertinya tidak ada, Pak Yuki. Tidak terasa kita sudah ada. Ada. Ya. Jadi tidak ada. Tidak terasa kita sudah ini. Berapa jam ini? Dari jam 9 sampai jam 11.40. Memang waktunya 3 jam, Pak. Terpenuhi ini, Pak, ya. Masih kurang 20 menit loh, Pak. Ditambah lagi mulainya telat tadi. Jadi masih ada 30 menit lagi harusnya. Gak apa-apa. Ya, tentang ini, saya juga tertarik tentang tadi simulasi yang sedikit Pak Yogi tampilkan. Ini kalau kami yang di jurusan ini biasa menggunakan beberapa software, yaitu ada Nastran, ya, tadi Enek Nastran disebutkan, kemudian ada Ansys juga pernah, kemudian juga Katia dan juga Inventor untuk ini CAD-nya. Nah, kalau yang di Kemi Labotek tadi yang dikuasai oleh Pak Yogi ini menggunakan software apa, Pak? Oke, baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya Kemi Labotek ini sebenarnya adalah wadah komunitas. Jadi inti dari kami itu visi misinya kami tidak ingin membatasi software apa yang ingin digunakan. Intinya adalah yang kami ingin sampaikan adalah keilmuannya, bukan softwarenya. Ya, jadi, nah kalau saya pribadi, kalau saya itu mengajarkannya menggunakan sesuai dengan pengalaman industri saya pribadi, HyperWorks, LS Dyna, sama Nastran. Namun ketika misalkan ada klien, misalkan ingin, wah saya mau pakai Ansys untuk kasus struktur, misalkan, itu saya tidak akan menolak. Bisa aja dengan saya yang mengajarkan sendiri dan saya belajar dari awal, atau saya yang tim kami akan mencari engineer yang benar-benar berkompeten untuk Ansys, dan nanti kita akan melakukan kerjasama dengan si orang ketiga tersebut. Dan sesuai dengan agar materi yang disampaikan sesuai dengan standar-standar dari kami, visi-misi kami. Itu, Pak. Jadi jangan terpaku dengan satu atau dua software, intinya kita bisa multi. Kalau memang softwarenya masih belum ada, ya nanti saya akan arahkan dengan software yang kami kuasai. Cuman yang kalau misalkan Bapak sudah ada, misalkan saya punya Ansys untuk struktur, padahal saya nggak bisa, nanti saya akan mengarahkan ke arah yang lain. Kalau untuk Fluida, Ansys kami ada. Ya intinya cukup banyak, Pak. MATLAB, Python, Ansys. Bahkan kami CFD mengembangkan software sendiri. Bukan kami, salah satu founder kami itu mengembangkan software CFD sendiri. Pertama di Indonesia, mungkin pesertanya tidak bergabung ini fondernya. Jadi kami kan founder berempat, Pak. Dari bidangnya berbeda-beda. Saya yang bidang structural analysis, satu lagi di bidang fluid dynamic,
satu lagi di bidang data science, satu lagi di bidang programming, coding kan. Jadi kita memang empat bidang beda. Nah yang CFD ini ngembangnya software sendiri, menggunakan base program dan sudah ada interface-nya. Sudah bagus interface-nya Pak, saya pernah nyoba. Dan itu made in lokal, made in Indonesia pertama Pak. Nanti kalau Bapak ingin penasaran seperti apa cara kerja software-nya, karena itu kan support-nya orang Indonesia, bahasa Indonesia. Beda kasus kalau misalkan kita nggak bisa ANSYS, nanya kemana? Nanya ke orang ANSYS. Karena di website kadang nggak dijelasin, kadang di YouTube ya nggak dijelasin secara detail step by step-nya seperti apa. Malah menjadikannya YouTube University. Jangan seperti itu. Maksudnya kalau misalkan nggak bisa nanya, nggak bisa ANSYS, tanya ke orang ANSYS-nya langsung. Nggak bisa NASTAM, ya nanya ke orangnya langsung. Nanya Katia, nanya ke orang Katia-nya langsung. Jangan nanya Katia di YouTube. Nah itu tidak kami rekomendasikan gitu loh Pak. Hanya itu kami menawarkan banyak, tapi intinya kami tidak membatasi software apa saja. Untuk detail software-nya mungkin saya coba kirim ke Bapak secara personal aja nanti, apa yang kami kuasai. Tapi kalau untuk secara umum kami tidak membatasi. Gitu ya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yogi atas jawabannya. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa diakhiri ya Pak Yogi ya. Baik Pak, baik. Baik, baik, terima kasih banyak Pak Yogi atas terawahannya hari ini dalam kegiatan kuliah umum pendidikan teknik otomotif. Semoga materi yang disampaikan oleh Pak Yogi bisa bermanfaat dan bisa menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa. Kemudian semoga nanti bisa kita kerjasama berlanjut ya Pak. Mungkin dari bisa dari jurusan nanti bisa ada semacam training atau apa gitu ya di KMI Labotek. Kemudian bisa ini ya sambil sharing nanti mungkin curhat-curhatan dengan Pak Yogi tentang dunia otomotif nanti. Ya Pak, insya Allah ya. Baik, saya baik, sebagai moderator yang membantu acara hari ini dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian saya akhiri kuliah umum pendidikan teknik otomotif dengan narasumber. Ya. Apabila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.